swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. I Gusti Ngurah Sugiyade, spesialis jantung dan pembuluh darah. Yang terhormat Dr. I Putu Gede Budiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Yang terhormat Dr. I Gusti Putu Sri Andayani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Yang terhormat Dr. I Gusti Agung Krisna Jayantika, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dan selamat berbahagia kami ucapkan kepada para pembicara dan seluruh peserta workshop hari ini. Berjumpa kembali dalam rangkaian The 9th Bali Cardiology Update 2020 dengan tema Present and Future Challenges in Cardiovascular Care. Bali Cardiology Update ke-9 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Perki Cabang Bali. The 9th Bali Cardiology Update 2020 berfokus pada tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa depan dalam bidang kardiologi. Untuk tahun ini, dikarenakan masih berlangsungnya pandemi COVID-19, maka workshop diadakan dengan cara yang berbeda, yaitu melalui online via Zoom. Namun, hal tersebut tidak mengurangi makna acara workshop kita hari ini. Adapun topik workshop ke-4 pada hari ini adalah Acute Heart Failure. Workshop ini akan dipimpin oleh chairman kita, yaitu Dr. I Gusti Ngurah Sugiyade, spesialis jantung dan pembuluh darah, dengan 3 pembicara, yaitu Dr. I Putu Gede Budiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dilanjutkan dengan Dr. I Gusti Putu Sri Andayani, spesialis jantung dan pembuluh darah, lalu Dr. I Gusti Agung Krisna Jayantika, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan ditutup dengan case discussion dari chairman kita. Namun, sebelum masuk sesi materi, akan kita adakan pretest terlebih dahulu selama 15 menit. Para peserta workshop dapat membuka link yang sudah disiapkan oleh panitia pada kolom chat Zoom meeting ini. Untuk pretest, dapat dimulai dari sekarang. Thank you.
Diingatkan untuk para peserta, waktu pengerjaan pretest tersisa 5 menit lagi.
Baik, kepada seluruh peserta, waktu pengerjaan pretest telah habis. Kita mulai saja dengan workshop keempat, yaitu workshop terakhir pada backup ke-9 tahun ini. Workshop ini akan dipimpin oleh chairman kita, yaitu Dr. I Gusti Ngurah Sugiyade, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. I Gusti Ngurah Sugiyade, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau lahir pada tanggal 27 September 1957. Menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Udayana tahun 1984, menyelesaikan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Erlangga tahun 1998. Saat ini beliau aktif sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di BRSU Tabanan dan sebagai anggota Perki Cabang Bali. Baik, untuk selanjutnya, acara akan kami serahkan ke Chairman Dr. I Gusti Ngurah Sugiyade, spesialis jantung dan pembuluh darah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Selamat siang kepada profesor dan dokter semua yang telah mengikuti webinar Bali Kardiologi Update yang ke-9. Untuk saat ini kita akan melakukan webinar tentang workshop keempat dengan judul Acute Heart Failure. Kita akan menampilkan 3 pembicara, yaitu yang pertama Dr. I Gusti Agung Bagus Krisna Jayantika, SPJP PH, dengan makalah yang akan dipresentasikan, yaitu dengan judul Diuretic vs Vasodilator, Choosing the Best Treatment Strategy for Acute Heart Failure in Emergency Department. Kemudian pembicara yang kedua yaitu Dr. I Gusti Putu Sri Andayani, SPJP PHFSCC, dengan makalah The Best Toolkit to Evaluate the Effectiveness of Decongestive Therapy. Kemudian pembicara yang terakhir yaitu Dr. I Putu Gede Budiana, SPJP KVH, dengan makalah Acute Right Ventricular Dysfunction or Failure, The Importance of Recognizing and Treating the Forgotten One. Baiklah, kita mulai workshop kali ini dengan menampilkan pembicara pertama, yaitu Dr. I Gusti Agung Bagus Krisna Jayantika. Adapun kurikulum PT beliau yaitu beliau menamatkan dokter umumnya di Universitas FK, Universitas Udayana, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis jantung pembuluh darah di FK Unud RSP Sanglah. Saat ini beliau dinas di Rumah Sakit Bali Mandara. Baiklah, untuk Dr. Krisna Jayantika, waktu saya persilahkan. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada Dr. Sugiyade selaku moderator, dan selamat siang kepada seluruh rekan-rekan semua. Pada siang hari ini, saya akan membawakan salah satu topik dari workshop dari Acute Heart Failure ini dengan mengambil judul Diuretic versus Vasodilator, Choosing the Best Treatment Strategy for Acute Heart Failure in Emergency Department. Oke, per definisi dan klasifikasi, di mana acute heart failure itu merupakan suatu kondisi di mana terdapat suatu rapid onset atau terjadi perburukan dari gejala dan tanda dari gagal jantung akut.
di mana secara klasifikasi ini sangat ditentukan oleh adanya suatu kondisi hipoperfusi atau kongestif dari presentasi pasien di emergency department. Kemudian hipoperfusi dan juga kongesti ini kemudian akan menentukan pasien ini masuk kepada kategori acute heart failure yang mana. Apakah dry cold, ataukah dry warm, atau wet cold, atau wet warm. 95% dari presentasi pasien dengan acute heart failure itu adalah dengan wet condition, di mana baik itu wet and cold maupun wet and warm, di mana yang paling banyak juga adalah yang paling banyak 95% itu wet and warm dengan tanda-tanda kongestif yang cukup cukup jelas, yaitu pulmonary congestion, kemudian ortopno, peripheral udem, kemudian jugular vein distension, hepatomegali, atau terdapat pemeriksaan hepatojugular reflux. Nah, wet and warm dari acute heart failure, kondisi acute heart failure ini terdapat dua jenis, yaitu vascular type ataupun cardiac type, fluid distribution, di mana pada kondisi wet and warm, ya, itu pada kondisi terjadi distribusi cairan dari pembuluh darah menuju ke interstisial yang menyebabkan suatu gejala acute heart failure, itu dapat pada pasien-pasien dengan vascular type itu didominasi oleh suatu keadaan hipertensi atau tingginya tekanan darah. Kemudian sedangkan pada fluid distribution, pada acute heart failure dengan wet and warm presentation yang cardiac type, itu lebih dominan suatu kondisi yang kita lihat pada presentasi klinisnya adalah suatu didominasi oleh congestions pleuraminase. Nah, untuk yang vascular type fluid distribution itu di mana yang hipertensinya mendominasi, itu tentunya acute medication yang dapat diberikan itu adalah diuresis dan juga vasodilator. Tentunya dua treatment ini tentu sangat dibutuhkan pada pasien-pasien dengan vascular type fluid distribution. Sedangkan yang cardiac type fluid distribution, di mana diuresis mengambil peran yang cukup lebih dominan dibandingkan dengan vasodilator, bahkan pada kondisi-kondisi tertentu di mana sampai juga mungkin diperlukan suatu kondisi ultrafiltrasi jika pemberian diuretik maupun vasodilator ini tidak memberikan suatu respon yang baik. Untuk wet and cold, ya, wet and cold ini pada kondisi di mana wet itu dalam artian adanya suatu tanda-tanda kongestif yang jelas, sedangkan cold itu terjadi suatu kondisi di mana terjadi hipoperfusi. Di mana hipoperfusi ini ditandai oleh adanya suatu hipoperfusi jaringan, ya, sehingga kita perlu menaikkan dulu pada kondisi pasien-pasien yang memiliki tekanan darah yang rendah, kita memerlukan bantuan dari inotropik maupun pada suatu kasus yang refraktor dan pemberian inotropik, pemberian vasopresor itu dapat membantu pada kondisi awal. Bahkan jika inotropik dan vasopresor ini tidak mampu untuk menaikkan tekanan darah, dapat juga mungkin dipertimbangkan untuk memberikan suatu terapi untuk menaikkan tekanan darah dengan mechanical therapy. Kemudian setelah kemudian tekanan darahnya dapat kita koreksi menjadi tekanan darah yang cukup di atas 90 mm air raksa, kemudian baru kemudian kita dapat mempertimbangkan untuk pemberian diuresis sebagai standar terapi dari acute heart failure. Pada kondisi tekanan darah yang lebih dari 90 mm air raksa, pemberian vasodilator dan juga diuresis adalah merupakan pilihan. Sedangkan pada kondisi yang inotropik, kondisi yang refractory cases, di mana suatu gejala dan tanda dari acute heart failure ini masih ada, maka pemberian inotropik di fase awal untuk dapat menaikkan tekanan darah lebih lagi itu dapat diberikan. Nah, pada tekanan darah yang harus diperhatikan bahwa nanti pemberian vasodilator pada kondisi-kondisi acute heart failure dengan tekanan darah lebih dari 90, kita harus memperhatikan juga
tekanan besar ya, tekanan darah sistolik, jangan sampai nanti pemberian vasodilator dan lain-lain dapat memberikan kondisi pasien jatuh ke keadaan dari awalnya good perfusion jadi hypoperfusion. Nah, kemudian kita akan bicara tentang diuretik, di mana diuretik ini berperan penting pada acute heart failure, utamanya adalah pada symptom relief, di mana pemberian diuresis tentu akan sangat memberikan penurunan perbaikan dari gejala pasien dengan di mana pada kondisi pasien yang masuk ke emergency department yang mengalami acute heart failure dan kemudian terdapat kita temukan tanda-tanda dari kongestif yang jelas, maka excess volume yang dimiliki pasien itu dapat kurang lebih 4 sampai 5 liter of excess volume. Bahkan bahkan pada kondisi-kondisi tertentu yang kita temukan bahwa volume tanda-tanda kongestinya begitu berat, itu dapat lebih dari 10 liter dari excess volume dari pasien yang masuk dengan acute heart failure. Nah, pemberian diuretik pada acute heart failure ya, pada saat pasien masuk ya, presentasi klinis jelas dengan acute heart failure dengan tanda-tanda kongestif, pada dosis awal pemberian diuretik itu dapat diberikan setidaknya equal ya dengan pre-existing oral dose. Contohnya pada pasien-pasien dengan sebelumnya sudah memiliki chronic stable heart failure yang kemudian masuk kemudian terjadi terjadi perburukan dari kondisi heart failure-nya yang kemudian memerlukan pemberian diuretik itu pada initial dose ya pada saat dia datang ke ER itu dapat diberikan dengan setidaknya sama dengan pre-existing oral dose-nya. Pada kondisi-kondisi pasien yang lebih ekstrim lebih kepada kondisi pasien yang lebih buruk lagi di mana terdapat suatu volume overload yang kita lihat begitu nyata, kemudian atau juga punya riwayat dengan renal dysfunction atau punya riwayat sebelumnya dengan kondisi di mana pernah masuk, kemudian sudah berulang seperti itu dapat diperkirakan untuk pemberian initial dose-nya 2,5 kali dari dosis pasien saat outpatient. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa pemberian dosis dengan cukup besar ini, kita juga harus memonitoring tentang fungsi ginjal, jangan sampai jatuh pada perburukan fungsi ginjal yang lebih lebih advance. Nah, kemudian pada kondisi-kondisi pasien yang memerlukan belum memberikan respon, kemudian perlu diberikan suatu diuretik yang lebih, maka titrasi dosisnya dapat diberikan dengan doubling dari dose. Dimana misalnya kita dapat misalnya pada fase awal kita memberikan 20 mg TID, kita bisa doubling dengan 40 mg TID. Atau dapat juga dipertimbangkan untuk memberikan suatu diuretik ini dengan continuous infusion. Jadi pemberian pemberian diuretiknya diberikan dengan infus continuous ya, dengan drip continuous dengan pertimbangan kalau overloadnya sangat nyata ya, kita pertimbangkan mungkin kalau kita perkirakan bahwa volume overloadnya sekitar 5 sampai 10 liter atau pasiennya sudah memiliki diuretic resistance atau riwayat diuretic resistance. Nah, agen-agen apa saja yang biasanya digunakan sebagai diuretik pada kondisi acute heart failure ya, itu biasanya yang tersedia cukup worldwide itu adalah furosemide. Mungkin di negara lain itu ada bumetanid, ada torsemide, tapi yang begitu kita jelas ketahui, kita familiar sehari-hari adalah furosemide. Di mana dosis miligramnya dosis miligramnya itu dapat dimulai dari 20 sampai 40 atau 2,5 kali oral dose ya. Kemudian pada kondisi yang severe kita mungkin excess dari volumenya itu mungkin kita perkirakan lebih dari 5 liter ya, 5 sampai 10 liter, itu dapat diberikan dosisnya itu 2,5 kali oral dose ya, dengan dosis initial dose yang 40 sampai 160 mg IV. Kemudian dapat dipertimbangkan untuk pemberian continuous infusion dengan dosis 5 sampai 40 mg per jam.
Pada pasien-pasien yang refraktor terhadap loop diuretik, ya, itu dapat diberikan terhadap loop diuretik dalam hal ini fungsinya furosemide, itu dapat ditambahkan hidrochlorothiazide, ya, 25 mg sampai 50 mg dua kali sehari. Kemudian setelah kita bicara tentang diuretik, kita bicara tentang vasodilator. Di mana vasodilator pada acute heart failure, ya, itu dapat itu memberikan suatu benefit di mana dia dapat selain symptom relief juga menurunkan mortality. Kalau kita kembali kepada pada patofisiologi dari acute heart failure, di mana heart failure itu dapat terjadi kalau kemudian kalau ada kondisi-kondisi di mana terjadi penurunan cardiac output, contohnya pada hypertension, kemudian peningkatan venous return, ya, yang ditandai dengan peningkatan central venous pressure, kemudian adanya volume overload, ya, kemudian dan juga tentunya secara harfiah dari heart failure itu terjadi neurohormonal activation, ya, di mana terjadi suatu rangsangan simpatis yang begitu hebat, ya, di mana vasodilator itu dapat menolong pada kondisi-kondisi di mana terjadi penurunan cardiac output akibat hypertension dan juga peningkatan dari CVP, central venous pressure, yang diakibatkan oleh meningkatnya venous return yang kembali ke jantung. Jadi disinilah tempat dari vasodilator itu memberikan benefit. Nah, penggunaan vasodilator pada acute heart failure itu juga dapat diketahui bahwa penggunaan vasodilator itu lebih superior dibandingkan ultrafiltrasi. Di mana dengan pemberian vasodilator kita bisa menjaga renal function dan juga terjadinya membantu untuk membuat suatu kondisi kongestif dari pasien menjadi dekongestif. Di mana kita lihat di sini bahwa di mana nitrit sebagai salah satu vasodilator yang paling sering digunakan pada kondisi-kondisi dari acute heart failure. Contohnya kalau dia pada kondisi terdapat suatu peningkatan PCWP, ya, pulmonary capillary wedge pressure yang menandakan tentang adanya suatu pulmonary edema, itu dapat membantu, ya, dengan mengurangi venous return, ya, mengurangi venous return preload, ya, yang dibawa oleh suatu kumpulan cairan yang dari perifer menuju ke jantung, ya, otomatis akan menurunkan pulmonary capillary wedge pressure yang menurunkan pulmonary edema. Selain itu, nitrate juga bekerja pada coronary artery, di mana dia akan dapat memberikan peningkatan increase coronary blood flow atau peningkatan aliran di pembuluh darah jantung, ya, pada coronary artery, yang kemudian dapat mensuplai jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh sel miokard untuk dapat melakukan fungsinya sebagai kontraktilitas sehingga dapat meningkatkan cardiac output. Selain itu, ya, nitrous juga secara tidak langsung dengan menurunkan preload tentunya akan dapat menurunkan afterload juga. Ya, di mana dengan adanya vasodilatasi tentunya akan menurun akan membuat afterload atau tekanan dari pembuluh darah perifer akan menurun sehingga dapat membantu peningkatan cardiac output dan kemudian juga dapat menyebabkan dapat dapat membantu di mana venous return-nya akan menurun. Ya, ini yang saya bicarakan tadi di mana nitrat bekerja dengan menurunkan preload, otomatis juga akan kemudian menurunkan pada high dose juga akan menurunkan afterload, menurunkan oksigen consumption dari jantung, ya, dan juga meningkatkan coronary blood flow yang pada akhirnya akan menurunkan pulmonary edema dan juga kongestivitas. Ini perbandingan antara ini adalah dari alarm heart failure registry, ya. Ini pada kondisi-kondisi ini membandingkan suatu in hospital mortality, ya, pada pasien-pasien yang mendapatkan IV diuretic only
dibandingkan dengan pasien-pasien yang mendapatkan IV diuretics dan juga IV vasodilator, ya, itu kalau kita bandingkan, ya, pada kondisi-kondisi pasien dengan tekanan darah yang cukup, tekanan darah yang cukup, ya, itu ternyata pemberian kombinasi, ya, dari IV vasodilator dan juga IV diuretiknya, dia menurunkan nilai, dia menurunkan mortalitas secara in hospital dibandingkan dengan IV diuretic only. Ini kita lihat kurva Kaplan-Meier-nya, ya, di mana jumlah in hospital mortality-nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan IV diuretic only, di mana dengan hazard rasionya 0,53%, hampir 50%, ya, dengan range antara 0,3 sampai 0,8. Demikian juga, ya, pada SPP yang cukup, ya, 100 sampai 116, ya, itu dapat memberikan benefit yang lebih baik. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi bahwa pemberian vasodilator itu dapat menekan coronary blood flow, kemudian dengan goalnya dia akan dapat memberikan suatu symptom relief, penurunan mean arterial pressure reduction, ya, dengan SPP, pada SPP yang lebih dari 100 mm Airaxa, ya. Dan hati-hati, ya, hati-hati menggunakan vasodilator kalau dia sudah turun di bawah 90, lebih baik di stop. 90 sampai 110 itu in caution, ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan tekanan darah. Jangan lupa pemilihan vasodilator ini kita harus rule out dulu, ya, penggunaan fosfodiesterase inhibitor baik sildenafil, tadalafil, atau valganafil dalam 24 jam sebelumnya. Agen-agen dari vasodilator yang sering digunakan adalah antara lain nitroglycerin, ya, ini yang, ya, cukup familiar, nitroglycerin dan juga isosorbitinib, ya, dengan dosis inisialnya 20, ya, kalau nitroglycerin dengan isosorbitinib 1 mg per jam, ya. Biasanya memiliki efek, vasodilator ini memiliki efek sakit kepala, ya, sakit kepala dan juga hipotensi. Dengan range dosisnya, kalau untuk nitroglycerin begitu cukup lebar, 10-40 sampai 200, sedangkan isosorbitinib 2 sampai 10. Untuk nitroprusside dan geonestritid ini jarang kita temui di Indonesia. Nah, pada kesimpulannya bahwa sesuai dengan topik yang kita bicarakan bahwa diuretik versus vasodilator, manakah yang lebih baik? Nah, yang penting kita ketahui adalah acute heart failure itu adalah suatu kondisi kasus yang common, yang sering sekali kita temukan di emergency department, di mana 95%, ya, itu didominasi oleh wet arm presentation, di mana pada kondisi seperti ini, ya, treatment strategi apakah pemberian diuretik atau vasodilator itu pada kondisi yang optimal, cara pemberian kedua agen secara simultan itu akan memberikan memberikan hasil yang lebih baik, di mana pada pasien yang predominates untuk congestion mungkin diuretik dapat dapat lebih di lebih di berikan perhatian, sedangkan pada hipertensi predominant patient itu vasodilator lebih dapat kita perhatikan penggunaannya, diperhatikan dalam artian lebih lebih diutamakan. Contoh misalnya kedua-duanya dipakai secara simultan, kemudian pada kondisi yang hipertensi predominates, vasodilatornya adalah agen yang mungkin dititrasi lebih awal dibandingkan dengan diuretik, sedangkan pada kondisi yang congestive, jelas congestive, maka diuretiklah yang dapat lebih diperhatikan untuk digunakan. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan siang ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dr. Bagus Krisna Jayantika atas presentasinya yang lengkap dan bagus, ya. Kalau dapat kita simpulkan bahwa acute heart failure itu ada dua tipe, ada yang wet, yang warm, dan wet, yang cool. Di mana yang wet dan warm itu ditandai oleh tensinya yang tinggi. Di sana
lebih banyak digunakan diuretik atau vasodilator atau keduanya. Sedangkan pada tipe yang wet cooled ditandai oleh tensinya yang rendah, di sana lebih banyak mainnya dengan inotropik. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembicara kedua, yaitu Dr. Negusti Putu Sri Andayani, SPJP PH, yang akan membawakan yaitu makalahnya dengan judul The Best Toolkit to Evaluate the Effectiveness of Decongestive Therapy. Untuk itu, pertama-tama saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Beliau menamatkan pendidikan dokter umumnya di Universitas Diponegoro, Semarang, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sekarang beliau dinas di Rumah Sakit Umum Klungkung. Untuk waktu, saya persilahkan kepada Dr. Sri Andayani. Terima kasih kepada Dr. Sugiyadi selaku moderator. Selamat pagi teman sejawat sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dan diskusi bersama mengenai topik terkait dengan gagal jantung akut. Topik yang diberikan, tugas yang diberikan kepada saya pada siang hari ini adalah mengenai the best toolkit to evaluate the effectiveness of decongestive therapy. Atau secara sederhananya bisa kita terjemahkan, perangkat apa saja yang baik yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi efektivitas daripada terapi decongestif yang kita lakukan khususnya pada pasien dengan gagal jantung akut. Ya, pada presentasi saya kali ini tidak ada conflict of interest, jadi murni suatu ilmiah. Ya. Sebagaimana kita ketahui, gagal jantung akut itu adalah suatu sindroma, jadi suatu kumpulan gejala klinis, baik itu suatu onset yang baru ataupun perburukan dari yang sebelumnya sudah ada kondisi gagal jantung, di mana ditandai dengan gejala dan tanda dari gagal jantung yang sebagian besar itu terkait dengan suatu kondisi kongestif yang sifatnya sistemik. Dari suatu post hoc analysis yang melibatkan 463 pasien dengan gagal jantung akut, ternyata di sini sebagian besar, yaitu bahkan 90%, itu alasan utama pasien ini dirawat di rumah sakit itu adalah dengan kondisi kongestif. Pada pasien yang sudah dipulangkan, di sini didapatkan bahwa 40% dari pasien gagal jantung akut yang sudah dipulangkan itu ternyata masih mengalami suatu residual kongestif, yaitu dengan derajat moderate hingga severe. Nah, sementara dari 60% pasien yang sudah dipulangkan dengan tanpa adanya residual atau derajat residualnya ringan, dalam follow up-nya selama 60 hari ternyata mengalami kondisi kongestif kembali sebanyak 41%. Nah, dari kondisi ini, ya, dari data ini dapat memberikan gambaran bahwa pasien ini saat pulang tidak mengalami suatu kondisi dekongestif yang komplit. Bisa disebabkan oleh tools yang inadequate atau tidak baik dalam menilai apakah kongestif pasien ini sudah tertangani dengan baik atau tidak. Begitu juga pada saat pasien itu dipulangkan, upaya terapi yang diberikan juga tidak mampu mencegah terjadinya kongestif kembali dan menyebabkan pasien itu mengalami suatu kondisi rehospitalisasi. Dalam perjalanannya, pasien dengan gagal jantung itu tidak selamanya stabil.
Jadi di sini kita lihat pasien dengan gagal jantung akan berisiko sewaktu-waktu akan mengalami suatu fase akut kembali. Di mana semakin sering pasien itu mengalami suatu kondisi akut, maka kondisi jantungnya akan mengalami penurunan. Dan tentunya penurunan daripada fungsi jantung ini akan menyebabkan progresivitas daripada gagal jantungnya akan menjadi semakin memburuk. Kalau kita lihat gejala dan tanda daripada pasien gagal jantung akut, di sini kita dapat melihat bahwa tanda klinis kongestif itu lebih banyak kita jumpai dibandingkan dengan gejala penurunan daripada gangguan hemodinamik atau dengan tanda tekanan darah sistolik yang rendah atau kondisi syok. Jadi di sini kita melihat bahwa tanda-tanda kongestif seperti gejala sesak ataupun adanya ronki, edema itu lebih banyak kita jumpai pada pasien dengan gagal jantung akut yang masuk ke rumah sakit. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai suatu kondisi decongestion yang adekuat? Ternyata hingga saat ini untuk mencapai kondisi dekongesi yang adekuat itu masih menjadi suatu tantangan yang besar. Di mana dengan adanya kondisi kongestif yang berkepanjangan tentunya atau kondisi kongestif yang tidak resolve atau tertangani secara komplit, maka hal ini akan berkaitan dengan tingginya risiko rehospitalisasi maupun angka mortalitas pada pasien dengan gagal jantung. Kondisi kongestif ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan sangat mengancam karena terkait dengan prognosis yang buruk. Dari kurva ini bisa kita melihat bahwa pada pasien, ya, di sini suatu studi yang melibatkan sekitar 400 lebih pasien dengan gagal jantung akut, semakin tinggi VCWP yang mewakili tanda kongestif, maka di sini risiko untuk terjadinya mortalitas itu menjadi semakin meningkat. Begitu juga dengan nilai hemodinamik cardiac index, semakin rendah nilai cardiac indexnya, maka nilai risiko untuk terjadinya mortalitas pada pasien gagal jantung akut ini akan menjadi semakin meningkat. Sedikit mereview kembali mengenai patofisiologi daripada gagal jantung akut, di mana pada pasien gagal jantung itu diawali oleh adanya suatu abnormalitas daripada fungsi ventrikel kiri, baik itu sistolik dan atau diastolik. Nah, gangguan jantung ini akan menyebabkan terjadinya suatu peningkatan diastolic pressure di ventrikel kiri dan gangguan pada volume regulasi yang akhirnya berlanjut pada peningkatan pressure diastolik baik itu di atrium kiri maupun di ventrikel kiri. Hal ini akan menyebabkan volume di jantung sisi kiri akan menjadi semakin meningkat yang akhirnya menyebabkan pressure, ya, nilai pressure yaitu di nilai PCWP akan menjadi meningkat dan terjadilah ekstravasasi cairan menuju ke insistial paru, bahkan yang lebih berat bisa ke alveolar yang menyebabkan suatu kondisi edema paru. Nah, kondisi ini bisa berlanjut terus yang menyebabkan semakin meningkatnya tekanan di arteri pulmonalis yang kemudian backward ke belakang, tekanan di atrium kanan dan di ventrikel kanan akan menjadi semakin meningkat. Kemudian terjadilah suatu kongestif yang sistemik di mana secara pemeriksaan fisik kita akan mendapatkan peningkatan daripada JVP dan secara klinis pasien akan menjadi kita dapatkan edema yang semakin berat. Jika kita bicara mengenai kongestif, ya, kita bicara mengenai kongestif, maka kita tidak hanya bicara mengenai hal yang ada di perifer seperti di kulit ataupun edema tungkai, tapi kita kongestif ini juga bisa mengenai organ yang letaknya jauh. Jadi yang kita sebut sebagai endpoint end organ, yaitu suatu kongestif, ya, itu dapat menyebabkan kongestif di paru, kemudian di otak, di intestinal, di liver, begitu juga di ginjal maupun organ lainnya. Ya.
Jika kita bicara mengenai kongestif, maka selalu diawali oleh adanya suatu peningkatan filling pressure di ventrikel kiri. Nah, pada awal terjadinya peningkatan daripada filling pressure, maka di sini secara fisik belum kita dapatkan tanda seperti ronki maupun edema. Nah, dalam perjalanannya dengan adanya peningkatan pressure filling ini, maka tubuh kita akan mengadakan suatu adaptasi autonomik. Akan terjadi suatu peningkatan daripada RAS sistem, neurohumoral. Nah, disitulah yang akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan daripada cairan di dalam tubuh, terutama keseimbangan di daerah reservoir splanknik, di mana kita tahu bahwa splanknik merupakan reservoir utama cairan di dalam tubuh kita. Oleh karena ketidakmampuan adaptasi ini menyebabkan cairan akan bergeser dari splanknik menuju non-splanknik dan pada akhirnya akan muncul satu dekompensasi dan barulah kita akan menemukan gejala maupun tanda yang lebih signifikan yaitu berupa perubahan dalam berat badan, edema, dan ronki. Dalam manajemen pasien dengan gagal jantung akut, ya, begitu kita mendapatkan pasien dengan kongestif, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus bisa menentukan apakah kongestif yang kita hadapi ini lebih dominan yang mana. Apakah itu suatu vascular type ataukah cardiac type. Ya, tentunya target dalam manajemen pasien dengan gagal jantung akut, kita ingin merubah pasien yang tadinya kongestif, ya, di mana kita ketahui bahwa hampir 80% pasien yang gagal jantung akut itu secara klinis berada dalam posisi kongestif tapi tidak ada gangguan perfusi yang nantinya kita berharap bahwa kondisi ini akan bisa bergeser ke kiri. Jadi tidak ada kongestif dan tidak ada juga gangguan perfusi. Nah, dengan kita menentukan pasien ini dominan tipe yang mana, apakah vascular type atau cardiac type, di sini akan menentukan pilihan terapi mana yang kita utamakan. Pada pasien kongesti, di sini kita bisa melakukan grading, ya, grading dari ringan, sedang, sampai berat, di mana dengan grading ini juga bisa membantu kita, selain kita menilai klinis pasien ini berada dalam derajat ringan atau berat, ini juga bisa menjadi panduan kita dalam evaluasi terapi dekongestif yang kita lakukan. Di sini kita bisa melihat beberapa komponen ya dalam yang dilakukan untuk penilaian derajat kongestif ini, ada yang secara klinis seperti ortopnu, kemudian ada tidaknya gangguan JVP, hepatomegali, kemudian edema, ada juga secara laboratorium di sini bisa dilakukan pemeriksaan BNP, NT-proBNP, maupun pemeriksaan hemodinamik, pengukuran dinamik yang lainnya, dan bisa juga dilakukan pengujian status fungsional pada pasien gagal jantung akut. Sebenarnya grading ini ada jenis jenisnya ada banyak. Ya. Oke, sekarang kapan kita akan mendapatkan suatu dekongestif yang sifatnya komplit? Ini sampai saat ini masih menjadi suatu problem yang besar. Ya. Nah, tentunya pada tata laksana pasien dengan gagal jantung akut, kita idealnya pasti menginginkan pasien itu dari kondisi kongestif akan menjadi bebas kongestif yang ditandai dengan tidak adanya edema, kemudian kita tidak akan menemukan ronki, tidak ada keluhan sesak, tidak ada hepatomegali, kemudian tidak ada klinis ortopnu, JVP tidak meningkat, kemudian tidak ada refleks hepatojugular. Namun ini memang sangat sulit kita hingga saat ini mencapai komplit dekongestif. Nah, bahayanya kalau kongestif ini masih ada, masih terjadi suatu residual congestion, maka kita bisa akan berhadapan pada beberapa masalah, diantaranya cardiac output yang rendah, kemudian pasien itu akan terjadi gagal jantung kanan, gangguan fungsi ginjal yang semakin lanjut, hipotensi, dan keterbatasan dalam aktivitas. Nah.
Pada manajemen pasien dengan gagal jantung akut, ya, kita dapat melakukan monitoring dari sejak awal pasien itu masuk admission hingga pasien itu akan direncanakan pulang. Di sini kita bisa melihat beberapa tools yang bisa dipergunakan, baik dari pemeriksaan fisik, kemudian vital sign, kemudian dari kita melihat gejala dan tanda, dan beberapa pemeriksaan penunjang seperti EKG, pemeriksaan laboratorium, ekokardiografi, marker, ya, biomarker maupun chest X-ray maupun penunjang yang lainnya, di mana tools ini ada yang sifatnya diagnostik atau dilakukan di awal saja, atau ada juga yang dilakukan sampai pasien itu direncanakan pulang. Harapannya adalah dengan melakukan monitoring seperti ini, kita akan mendapatkan kondisi klinis yang tadinya kongestif akan menjadi tidak kongestif atau residual kongestifnya semakin minimal. Dan secara hemodinamik kita akan mendapatkan end diastolic pressure-nya juga akan mengalami suatu penurunan. Sekarang tools-nya apa aja yang bisa kita gunakan dalam mengevaluasi keberhasilan terapi kongestif yang kita berikan? Di sini bisa kita kelompokkan secara sederhana, yaitu dari pemeriksaan klinis, ya, evaluasi klinis, kemudian biomarker atau laboratorium, kemudian imaging maupun secara invasif. Secara klinis kita sederhana bisa dari anamnesis ada tidaknya ortopno pada pasien ini. Ternyata dari sekian banyak simptom yang ada pada pasien gagal jantung akut, ortopno merupakan suatu simptom yang berkorelasi cukup baik dengan adanya peningkatan ventricular filling pressure, baik itu pada jantung ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Pada suatu substudi escape trial, di sini didapatkan bahwa ortopno itu merupakan satu-satunya gejala yang mempunyai korelasi dengan peningkatan ventricular filling pressure, di mana dengan PA pulmonary artery occluded pressure yang lebih sama dengan 30 mm Hg itu mempunyai risiko 3,6 kali lebih tinggi untuk terjadinya peningkatan filling pressure. Nah, apabila ortopno ini terjadi persisten dalam 1 tahun, maka di sini mempunyai nilai prognostik yang buruk, yaitu 4 kali lebih tinggi untuk bisa terjadinya hospitalisasi kembali. Kemudian pemeriksaan yang lain secara klinis bisa kita lakukan monitoring blood pressure, tekanan darah, kemudian respirasi rate, penghitungan saturasi di sini direkomendasikan kelas 1C dan sebaiknya dilakukan secara berulang dengan interval tertentu tergantung pada perubahan status klinis yang kita temukan. Nah, klinis yang lain juga yang tidak kalah penting di sini adalah pemeriksaan JVP. Ternyata JVP mempunyai keakuratan yang cukup tinggi dalam mendeteksi adanya peningkatan daripada LV filling pressure. Pada SOLVE study di sini didapatkan bahwa adanya JVP yang meningkat itu merupakan suatu prognosis, ya, marker dari prognosis yang buruk, di mana bisa menyebabkan peningkatan angka rehospitalisasi dan kematian dari pasien dengan gagal jantung. Klinis yang lainnya yaitu adanya suara jantung ketiga, ya, tentunya ini sangat terkait dengan keahlian daripada pemeriksa. Apabila itu didapatkan, maka itu juga mempunyai tingkat spesifitas yang cukup tinggi dalam menilai adanya peningkatan filling pressure dan diestimasikan yaitu cukup tinggi sekitar 93%. Nah, bagaimana dengan berat badan, ya, dengan urine output yang sering kita monitor pada pasien dengan gagal jantung? Di sini untuk penilaian berat badan itu direkomendasikan dilakukan pengukuran setiap hari dengan rekomendasi kelas 1C, ya. Begitu juga dengan monitoring balance cairan. Nah, pada pasien dengan gagal jantung akut kongestif, ya, seperti tadi sudah saya sebutkan, kita harus menilai apakah pada pasien ini kongestifnya itu didominasi oleh suatu kondisi volume overload atau volume redistribusi. Nah, pada kondisi volume overload, ya, tentunya kita akan lebih banyak melihat klinis pasien ini bengkak, ya, edema. Nah, sementara kalau pada kongestif yang didasari oleh suatu volume redistribusi, biasanya
kita tidak akan mendapatkan suatu perubahan berat badan yang signifikan karena secara volume dia tidak terlalu overload, hanya bersifat ringan sampai sedang maksimal. Nah, kemudian respon diuretik itu juga harus dimonitor pada pasien dengan gagal jantung akut, di mana kalau respon diuretik pada pasien ini kurang baik, maka itu berkaitan dengan relief symptom yang kurang. Dan secara klinis pada pasien ini akan mengalami perburukan dan meningkatkan angka mortalitas maupun rehospitalisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih produksi urin yang sebaiknya dicapai pada pasien yang kita lakukan terapi dekongestif? Nah, di sini harapannya adalah urin output lebih dari 100 sampai 150 cc per jam dalam 6 jam pertama. Kalau kita mendapatkan produksi urin kurang dari 100 sampai 150 cc per jam dalam 6 jam pertama, atau kalau kita di tempat kita bisa melakukan pengukuran natrium urin, kita dapatkan konsentrasinya kurang dari 50 sampai 70 milimol dalam 2 jam setelah pemberian loop diuretik, maka itu mengindikasikan bahwa respon diuretik pada pasien ini belum adekuat. Untuk berat badan, di sini ternyata perubahan berat badan itu juga mempunyai nilai prognostik. Jika kita dapatkan perubahan berat badan itu lebih dari 1 kilo, ya, lebih dari 1 kilo selama perawatan, maka ternyata itu berpengaruh terhadap angka rehospitalisasi baik dalam 30 hari maupun dalam 180 hari. Jadi mereka yang memiliki apa yang berat badannya turun lebih dari 1 kilo itu angka rehospitalisasinya itu lebih rendah dibandingkan yang belum mencapai penurunan berat badan lebih dari 1 kilo. Nah, bagaimana monitoring untuk biomarker atau laboratorium? Kita tadi sudah menyinggung bahwa kalau kita bicara kongestif, kita juga akan bicara dengan endpoint and organ. Jadi tentunya pada beberapa organ akan terjadi perubahan fungsi yang bisa kita lihat dari marker dari organ tersebut. Pada liver, kita akan mendapatkan satu kondisi liver dysfunction. Di sini, pada gagal jantung akut, kita akan mendapatkan peningkatan daripada AFT dan gamma GT, begitu juga dengan bilirubin. Kalau dekongestif itu berjalan dengan baik, maka marker APT maupun gamma GT ini atau bilirubin itu akan membaik. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi ginjal? Nah, fungsi ginjal ini seringkali menjadi masalah pada penanganan gagal jantung akut dan paling mempengaruhi keputusan kita dalam melakukan terapi dekongestif. Nah, fungsi ginjal ternyata merupakan biomarker yang tidak reliable yang untuk menentukan itu status volume atau perubahan dalam hal status volumenya. Biasanya fungsi ginjal itu sebagian besar akan meningkat, ya, tapi tidak berhubungan dengan perburukan daripada outcome-nya. Dan biasanya kalau terjadi peningkatan daripada fungsi ginjal, itu bone maupun kreatinin, itu biasanya dapat normal kembali dalam waktu 3 sampai 4 minggu ya, setelah dilakukan dekongestif. Marker yang lainnya itu adalah natrium urin, tadi sedikit sudah disinggung. Di sini secara konsensus dari ESC sudah merekomendasikan dapat dilakukan pemeriksaan natrium urin, ya, natrium urin awal, yaitu kurang lebih 2 jam setelah pemberian inisiasi diuretik. Kemudian penelitian oleh Kevin Daman dan kawan-kawan baru ini, itu menyebutkan bahwa kalau kita mendapatkan natrium urin yang rendah, ya, ekskresi natrium urin yang rendah dalam 6 jam pertama, itu berhubungan dengan rendahnya urin output pada hari pertama dan secara independen itu berhubungan dengan prognosis dalam hal ini adalah mortalitas. Kemudian biomarker yang lainnya yang sederhana yang bisa kita lihat itu adalah ada tidaknya hemokonsentrasi. Jadi kita melihat perbandingan antara nilai hemoglobin dan hematokrit pada pasien gagal jantung akut. Di sini ternyata hemokonsentrasi itu merupakan satu marker yang cukup sukses untuk menilai apakah ini dekongestifnya
sudah berjalan dengan baik atau tidak. Namun perlu diingat bahwa adanya hemokonsentrasi pada pasien gagal jantung akut yang kita lakukan dekongestif terapi itu tidak menggantikan penilaian klinis kita untuk menentukan apakah dekongestif yang kita lakukan pada pasien ini sudah tercapai optimal atau tidak. Nah, hal ini dibuktikan oleh penelitian Van der Meer dan kawan-kawan yang melaporkan bahwa masih didapatkan adanya suatu residual kongestif ya pada 41% pasien dengan hemokonsentrasi dan 53% pada pasien tanpa hemokonsentrasi ya. Nah, hemokonsentrasi di sini juga berhubungan dengan prognosis yaitu mortalitas, di mana kalau kita mendapatkan pasien gagal jantung akut, kita sudah lakukan dekongestif terapi, kongestifnya sudah tidak ada, kemudian terjadi suatu hemokonsentrasi, di sini kita dapatkan angka mortalitasnya itu lebih rendah ketimbang yang masih kongestif tapi tidak ada hemokonsentrasi, begitu juga tidak ada kongestif dan tidak ada hemokonsentrasi. Jadi yang lebih baik itu adalah adanya hemokonsentrasi pada pasien yang sudah tidak kongestif. Marker yang lainnya yang sering dipergunakan itu adalah natriuretic peptide, di mana untuk saat ini SC guideline sudah merekomendasikan pemeriksaan natriuretic peptide terutama untuk diagnostik adanya gagal jantung akut ya pada pasien dengan keluhan sesak nafas akut di UGD dengan rekomendasi kelas 1A. Nah, bagaimana kalau untuk evaluasi dekongestif? Di sini disebutkan bahwa penurunan natriuretic peptide level ya lebih dari 30% penurunan pada NT pro BNP setelah dilakukan dekongestif terapi itu memiliki prognosis, menandakan adanya prognosis yang lebih baik. Tapi di sini disebutkan bahwa ini belum teruji atau belum bisa kita mengatakan adanya outcome, belum menandakan adanya outcome yang membaik dengan adanya penurunan NT pro BNP ini. Sehingga untuk saat ini belum ada rekomendasi secara spesifik dalam hal penggunaan pemeriksaan natriuretic peptide ini untuk monitoring. Nah, kadar natriuretic peptide juga di sini tidak berhubungan dengan pemeriksaan pulmonary artery occlusion pressure. Jadi, ketika nilai level natriuretic peptide ini dibandingkan dengan nilai filling pressure secara invasif itu ternyata tidak didapatkan hubungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa level daripada natriuretic peptide ini tidak merupakan marker yang baik untuk mewakili adanya ventricular filling pressure. Tapi pada nilai ekstrim, kalau kita mendapatkan nilai ekstrim natriuretic peptide, misalnya kurang dari 100 maupun lebih dari 400, ini mempunyai korelasi yang baik dalam menentukan adanya peningkatan filling pressure atau kondisi normal. Nah, pemeriksaan imaging yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi dekongestif terapi di sini diantaranya adalah chest X-ray, fototorak. Nah, untuk pemeriksaan fototorak secara rutin di sini belum direkomendasikan karena terkait efek samping radiasi dan kurangnya bukti ilmiah yang mendukung sebagai monitoring terhadap perubahan hemodinamik pada pasien dengan gagal jantung akut. Bagaimana dengan ekokardiogram? Ekokardiogram saat ini sudah dipergunakan secara luas dalam menilai hemodinamik pasien, khususnya pada pasien dengan gagal jantung akut. Di sini kita dapat bagi menjadi dua penilaiannya. Kita dapat menilai perfusi dan menilai daripada status volumenya. Jadi evaluasi kongestifnya. Nah, marker penilaian apa saja yang bisa kita lakukan dengan ekokardiograf ini? Di sini kita bisa menilai cardiac output, kemudian stroke volume, kemudian kita bisa dapat mengukur pressure, yaitu dengan melihat A per I prime, kemudian left atrial pressure, kemudian pengukuran EVC,
pressure di atrium kanan, kemudian pulmonary artery systolic pressure, pulmonary artery diastolic pressure, dan NT-AP. Berikut sedikit gambaran mengenai echo. Di sini adalah kita bisa mengukur ukuran EVC, ya. Kemudian ini adalah kita menghitung daripada pulmonary artery pressure, ya. Kemudian bisa kita menilai E per E prime dari mitral inflow. Dari studi yang dilakukan oleh Oman dan kawan-kawan, di sini didapatkan bahwa E per E prime, kalau kita mendapatkan nilai lebih dari 15 mm Hg, ini mempunyai korelasi yang positif dengan adanya left ventricle end diastolic pressure yang lebih dari 12 mm Hg dengan tingkat spesifitas yang cukup tinggi, yaitu 86%. Nah, tapi kalau kita mendapatkan E per E prime kurang dari 8, maka itu juga mempunyai korelasi yang baik yang menandakan bahwa pressure di end diastolic pressure di ventricle kiri itu bagus dan dengan nilai negatif predictive value yang cukup tinggi, yaitu 97%. Jika membandingkan BNP dengan E per E prime rasio, menunjukkan di sini performa dapat digunakan untuk mendeteksi adanya suatu kongestif, ya, baik itu pada pasien dengan preserved LV function. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa filling pressure, ya, filling pressure itu tidak selalu berkorelasi dengan volume overload. Jadi kalau kita mendapatkan filling pressure yang tinggi, itu bukan berarti volume pasien itu masih tinggi, ya. Jadi bisa saja pasien itu hanya bermasalah dengan pressure-nya, volumenya masih sudah normal, sehingga kita tidak perlu memberikan diuretik lebih tinggi lagi, cukup kita memainkan vasodilator. Untuk vena cava inferior, diameter vena cava inferior, ini adalah pemeriksaan yang saya kira paling sering kita lakukan dan sangat mudah. Di sini dapat mengestimasi yaitu pressure di atrium kanan dan tingkat keakuratannya juga cukup tinggi, yaitu dengan secara statistik itu 0,76 sampai 0,91, ya. Dan di sini disebutkan bahwa pengukuran diameter vena cava inferior ini jika dibandingkan dengan pengukuran RA pressure dan PA systolic pressure dengan hemodinamik secara pemeriksaan hemodinamik secara invasif, di sini mempunyai tingkat korelasi yang sangat kuat. Ini adalah beberapa parameter penilaian ekokardiografi yang bisa kita lakukan pada pasien dengan gagal jantung akut. Di sini dari escape trial didapatkan bahwa pada pengukuran area, jadi ada beberapa parameter seperti pengukuran area atrium kanan, kemudian diastolik ventrikel kanan, sistolik ventrikel kanan, diameter EVC, ya, pada saat inspirasi ekspirasi, kemudian E per A rasio, kemudian nilai A, itu ternyata berbeda bermakna dari pasien itu baru datang dengan dibandingkan dengan pasien itu pada saat pulang. Pemeriksaan imaging yang lain yang bisa kita lakukan itu adalah lung ultrasound, di mana jika dibandingkan dengan chest X-ray, di sini penilaian dengan lung ultrasound itu lebih baik untuk merule out ada tidaknya satu kongestif, ya, baik itu interstisial maupun satu edema paru. Pada pemeriksaan ultrasound paru ini kita menilai ada jumlah daripada B-line. Jadi B-line ini merupakan satu marker yang reliable untuk menentukan ada tidaknya kongestif paru, dan secara proporsional dia sebanding dengan jumlah cairan yang dikeluarkan dari pasien itu pada terapi gagal jantung akut. Dan jumlah B-line ini biasanya sudah nampak adanya perubahan dalam 3 jam setelah memberikan terapi gagal jantung. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan secara invasif? Untuk pemeriksaan invasif yang menjadi gold standar di sini untuk menilai adanya filling pressure itu adalah pulmonary artery catheter. Namun di sini belum direkomendasikan secara rutin, ya.
di sini hanya dipertimbangkan pada kasus tertentu, yaitu misalnya kita mendapatkan pasien dengan shock ya atau hipoperfusi berat walaupun sudah mendapatkan suatu terapi farmakologi yang optimal. Di sini rekomendasinya adalah masih kelas B dengan level of evidence C. Ada pemeriksaan teknologi yang terbaru yang digunakan, dikembangkan sekarang ini untuk menilai hemodinamik, yaitu toraksik bioimpedance. Ini adalah pemeriksaan yang sifatnya non-invasif untuk menilai hemodinamik, di mana parameter yang bisa kita dapatkan yaitu berupa cardiac output, kita bisa menilai stroke volume, nilai systemic vascular resistance, kemudian bagaimana kontraktilitas daripada ventricle dan volume ya pada pasien ini. Dan di sini jika dibandingkan dengan pemeriksaan invasif mempunyai korelasi yang cukup kuat. Ya. Namun sampai saat ini belum direkomendasikan secara luas, ya, karena adanya beberapa keterbatasan dalam penggunaannya. Ya. Sebagai slide terakhir di sini dapat saya ringkas bahwa kongestif itu adalah suatu kondisi utama yang menjadi alasan pasien gagal jantung akut itu mengalami suatu hospitalisasi atau dirawat di rumah sakit. Sorry. Kongestif itu bisa menjadi target terapi sekaligus juga menjadi target evaluasi kita dalam menangani pasien dengan gagal jantung akut. Nah, penilaian secara kuantitatif adanya kelebihan cairan dan penentuan status euvolemik itu hingga saat ini masih menjadi suatu tantangan dan membutuhkan suatu pendekatan yang multimodal. Jadi sampai saat ini belum ada satu tools pun yang boleh kita katakan terbaik. Jadi kita masih membutuhkan pendekatan yang sifatnya multimodal, baik itu dari simptom, clinical sign, biomarker, dan imaging. Beberapa tools sudah available di rumah sakit untuk monitoring pada pasien gagal jantung akut, dan masing-masing tools ini mempunyai perannya sendiri. Dan sebagai dokter, tentunya kita harus mempunyai goals, ya, goals, target dalam memonitor variabel-variabel terapi gagal jantung akut ini, dan dapat melakukan suatu interpretasi yang komprehensif terhadap data-data yang diperoleh, baik dari data klinis, biochemical maupun hemodinamik dan fisiologi dari pasien gagal jantung tersebut. Ya. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Waktu saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Dr. Sri Andayani atas presentasinya yang sangat lengkap dan bagus. Kalau dapat saya simpulkan bahwa pada gagal jantung akut itu terjadi kongesti, baik di jantung, di otak, di paru, di usus, dan lain-lainnya. Kongesti inilah yang harus diobati, cuman sering pasien-pasien yang opname dengan gagal jantung akut pada saat pulang belum tuntas terapinya, jadi masih ada kongesti. Kalau kongestinya itu masih ada, maka kemungkinan dia akan lebih sering opname lagi. Makin sering dia opname, maka kondisi jantungnya akan makin jelek. Dikatakan bahwa ada beberapa alat atau modalitas untuk mengetahui bagaimana keberhasilan kita di dalam menterapi dekongesti itu, yaitu antara lain kita bisa lihat dari klinis, ya, misalnya ada ortopno, CVP-nya bagaimana, ada S3 dan lain-lainnya, kemudian bisa dari biomarker, bagaimana fungsi livernya, bagaimana fungsi ginjalnya, bisa dengan chest X-ray, cuman ini belum begitu direkomendasikan, bisa secara ekokardiografi, dan bisa ada ultrasonon hiper dan secara invasif, cuman secara invasif ini masih pada pasien-pasien yang tertentu saja. Terima kasih.
Kemudian untuk selanjutnya kita akan tampilkan pembicara ketiga yaitu Dr. Iputu Gede Budiana, SPJPKVH, yang akan membawakan makalah dengan judul Acute Right Ventricular Dysfunction or Failure, The Importance of Recognizing and Treating the Forgotten One. Saya bacakan terlebih dahulu CV daripada Dr. Budiana. Jadi beliau menamatkan pendidikan dokter umumnya di FK Universitas Udayana, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis jantung di FK Universitas Udayana RSUP Sanglah. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Mangusade, Badung. Untuk itu, waktu saya persilahkan kepada Dr. Budiana. Balik kardiologi update yang ke-9. Jadi, kali ini saya diberikan kesempatan untuk ikut berbicara tentang gagal jantung kanan yang bersifat akut, yaitu di mana kadang gagal jantung kanan ini adalah kadang susah dilupakan, tetapi terapinya sulit. Jadi dia tidak bisa terlepas antara kanan dan kiri, jadi pendekal kanan maupun pendekal kiri, di mana kadang orang melupakan bahwa begitu pentingnya juga peranan gagal jantung kanan. Jadi kita mulai dengan topiknya adalah acute right ventricular dysfunction or failure, the importance of recognizing and treating the forgotten one. Jadi outline saya hari ini adalah kita mulai dengan definisi, kemudian epidemiologinya, kemudian etiologi daripada gagal jantung kanan akut, patofisiologinya, kemudian manifestasi klinis, diagnosis, penegak diagnosisnya, dan terakhir adalah manajemennya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu perbedaan antara gagal jantung kanan dan ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Secara anatomi, bahwa dari struktur, ventrikel kanan itu adalah bersifat inforegion, terdiri dari trabekel, dan terdapat infundibulum. Sedangkan pada ventrikel kiri itu tidak didapatkan infundibulum, dia bersifat mitral-aortic continuity. Kemudian, dari shape-nya bentuknya adalah dia adalah triangular cross section, crescentric, dan sedangkan ventrikel kiri ada elliptic. Dari volume, ventrikel kanan itu lebih besar volume, bisa menampung volume itu 49 sampai 101 ml per meter persegi, sedangkan ventrikel kiri itu hanya 44 sampai 89 ml per meter persegi. Kemudian dari massa, ventrikel kanan itulah hanya 1/6 dari massa ventrikel kiri. Sedangkan ventrikel kiri itu pada laki-laki kurang dari 130 gram per meter persegi, sedangkan pada wanita adalah kurang dari 100 gram per meter persegi. Ejection fraction itu dari ventrikel kanan itu adalah kisarannya 40-68%, rata-rata lebih dari 45%, sedangkan ventrikel kiri 57-74%, atau sekitar di atas 50%. Ada ventricular elastannya adalah 1,3 plus minus 0,84, sedangkan ventrikel kiri adalah 5,8 plus minus 1,23. Nah, yang menjadi penting adalah bahwa ventrikel kanan itulah compliance-nya lebih besar dibandingkan dengan ventrikel kiri, di mana ventrikel kiri adalah 5,0 plus minus 0,52 kali 10 pangkat min 2. Dan adaptasi terhadap penyakit bahwa ventrikel kanan itu adalah lebih bisa beradaptasi terhadap volume overload status, sedangkan ventrikel kiri itu adalah lebih bisa beradaptasi terhadap pressure overload. Jadi inilah perbedaan yang mendasari bahwa antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, kita lihat dari fisiologi daripada right ventricle. Kita bisa lihat di sini ada namanya end systolic pressure volume relationship, bahwa pada kondisi normal, inilah besarnya segini, kemudian terjadi decompensated, dia akan bertambah besar. Dan dia akan mengecil apabila
dilakukan mengalami decompensated pressure overload. Jadi sangat dipengaruhi oleh pressure overload. Jadi setiap perubahan pressure overload itu akan berpengaruh kepada ventricle kanan. Nah, kita bisa lihat lagi di sini pada berikutnya. Kita lihat di sini bahwa mean pulmonary artery pressure itu karena pengaruh daripada afterload itu berubah sangat signifikan terhadap perubahan stroke volume. Sedikit saja kita bisa lihat di sini dari kira-kira dari mungkin sekitar 20-an kurang, perubahan sedikit saja diberikan afterload yang tinggi, maka dari sampai ke mungkin 29-30 di sini terjadi penurunan stroke volume yang sangat besar dari 100 sampai ke 70. Sedangkan pada ventricle kiri, walaupun diberikan mean arterial pressure-nya dari 110 menjadi 140, tetapi penurunan stroke volume darah itu masih bisa diadaptasi dengan bagus ya, dari mungkin 100 dia hanya turun sampai 90. Jadi inilah perbedaan mendasar mengapa kadang orang melupakan bahwa right ventricle itu sangat dipengaruhi oleh pada volume, sedangkan kiri itu dipengaruhi oleh pressure overload. Nah, kita lanjut kepada definisi. Definisi tentang gagal jantung kanan akut itu secara umum masing-masing berdefinisinya hampir mirip. Yang pertama bahwa Eropa Society Cardiology Heart Failure Guideline tahun 2008 itu memberikan definisi bahwa secara umum bahwa gagal jantung kanan akut adalah suatu kondisi klinis gagal jantung ditandai oleh sesak napas, kemudian fatigue, kemudian ada bukti adanya disfungsi pada right ventricle, peningkatan JPP, edem periper, kemudian hepatomegali, dan kongesi daripada saluran pencernaan. Kemudian 2014, International Right Heart Failure Foundation Scientific Working Group juga membuat definisi bahwa sama seperti sindrom klinis dengan perubahan struktur dan fungsi daripada ventricle kanan, sehingga berpengaruh kepada asupan aliran darah kepada pulmonary circular. Jadi ini akan berpengaruh sekali terhadap aliran darah yang menuju ke paru-paru dan juga ditandai dengan peningkatan daripada venous pressure pada saat istirahat maupun pada saat exercise. Nah, sedangkan tahun 2018 American Heart Association Scientific Settlement itu memberikan definisi bahwa suatu sindroma klinis ada dengan sign dan simptom pada gagal jantung dengan didapatkannya abnormal struktur daripada RV dan fungsinya, di mana tidak ketidakmampuan daripada RV itu memberikan aliran darah secara suboptimal. Nah, inilah hampir sama bahwa definisi baik dari ESC, kemudian dari tahun 2014 Right Heart Failure Foundation maupun American Heart itu bahwa terjadi gangguan struktur dan fungsi daripada ventrikel kanan. Nah, sedangkan definisi yang spesifik ini diberikan tahun 2014 oleh Interagency Registry for Mechanical Assist Circulatory Support Definition of Right Heart Failure in the Setting of Left Ventricular Assist Device. Ini didapatkan bahwa peningkatan right arterial pressure itu lebih dari 16 mmHg yang diukur secara langsung dengan katarisasi jantung kanan ataupun dengan secara tidak langsung dengan peningkatan distensi vena jugular, kemudian didapatkan dilatasi inferior vena cava, kemudian ada didapatkan bukti klinis dan lab yang mendapatkan kongesi daripada vena. Sedangkan 2014 juga International Society of Heart and Lung Transplantation Definition of Primary Graft Dysfunction with Isolated RV Involvement itu mengatakan bahwa disfungsi daripada graft dengan diagnosisnya dibuat dalam 24 jam didapatkan dengan 1 dan 2 atau 3. Jadi RAP-nya lebih dari 15 mmHg, PCVP kurang dari 15, kemudian cardiac index kurang dari 2 liter per menit per meter persegi, atau transpulmonary gradiennya kurang dari 15, dan atau systolic pulmonary artery pressure kurang dari 50 mmHg. Atau pasien ini memang membutuhkan right ventricular assist device. Nah, kemudian tahun 2018 pada kongres yang keenam seluruh dunia tentang pulmonary hipertensi, ini definisinya adalah menjadi sindrom klinis dengan karakteristiknya adalah penurunan pada fungsi ventricle kanan yang menyebabkan penurunan aliran blood flow dan atau peningkatan filling pressure pada saat istirahat atau pada saat kondisi tertentu seperti exercise,
pertumbuhan maupun pregnansi. Nah, kemudian kita lihat epidemiologinya bagaimana. Bahwa dari simptom klinis ini, bahwa pasien dengan right heart failure itu terjadi sekitar 2,2% dari seluruh pasien yang masuk dengan acute decompensated heart failure. Ini dapatkan dari registry CHARITM yang di Eropa. Nah, sedang di Asia dari 259 pasien yang hospitalized dengan acute decompensated heart failure, itu didapatkan RP-nya mengalami dysfunction dengan TAPSE kurang dari 16, itu sekitar 57,7% pasien. Nah, bagaimana dengan pasien dengan heart failure reduced ejection fraction dengan komplikasi adalah right ventricular dysfunction, itu sekitar 2,4 kali lipat kemungkinan akan mengalami kematian dibandingkan dengan pasien tanpa right ventricular dysfunction. Ada juga penelitian mengatakan bahwa pada right ventricular dysfunction dengan TAPSE kurang dari 1,8, itu risikonya adalah meningkatkan risiko 4 kali lipat untuk terjadinya kematian dibandingkan dengan pasien dengan normal TAPSE. Nah, ini menjadi perhatian kita bahwa parameter kanan itu harus betul-betul kita perhatikan dalam mendiagnosa suatu pasien gagal jantung. Nah, bagaimana dengan etiologinya? Jadi etiologi daripada gagal jantung kanan akut, nah kita bicara kondisi sekarang adalah akut, selalu kita berpegang pada konsep adalah penurunan daripada RP kontraktilitas, RP volume overload atau preload, dan RP pressure overload atau afterload. Jadi kondisi-kondisi sepsis misalnya ini akan berpengaruh pada dua, yaitu kontraktilitas RV dan volume overload. Sedangkan left ventricular assist device support itu sama-sama, itu berpengaruh kepada penurunan kontraktilitas pada RV dan volume overload. Nah, pada impact miokard, jadi right ventricle, jadi kita dapatkan pada misalnya STEMI inferior kena ventricle kanan, yaitu P3R, 4R dari EKG, jadi itu yang berpengaruh adalah kontraktilitas daripada right ventricle. Begitu juga dengan miokarditis maupun perioperatif injury maupun iskemi pada pasien post kardiotomi. Sedangkan yang volume overload itulah excessive transfusion. Nah, sedangkan pressure overload itu dipengaruhi oleh kondisi adalah acidosis, hypoxia, pulmonary emboli, acute respiratory distress syndrome, dan positive pressure ventilation. Jadi inilah pressure yang terlalu tinggi akan berpengaruh kepada ventricle kanan. Nah, kita juga harus tahu kalau kondisi akut, kondisi kronis bagaimana. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kondisi kronis itu disebabkan oleh kalau kontraktilitas RP-nya menurun, itu karena right ventricle cardiomyopathy atau juga karena ARVC. Sedangkan volume overload itu dan pressure overload itu dipengaruhi oleh left heart disease ataupun single ventricle. Sedangkan PR, pulmonary regurgitation, kemudian transfusi of great artery dan tricuspid regurgitasi ini berpengaruh kepada volume overload daripada right ventricle. Sedangkan pressure overload daripada right ventricle itu dipengaruhi oleh kondisi misalnya pericardiadisis, pulmonary artery hipertensi, chronic thromboemboli pulmonary hipertensi, pulmonary stenosis, kemudian left side valvular heart disease, ataupun restrictive cardiomyopathy. Jadi inilah kondisi akut dan kronik yang berpengaruh kepada kondisi right ventricle. Nah, kita harus lihat di sini, seperti tadi, preload itulah peningkatan preload dipengaruhi oleh volume overload, itulah karena sepsis, agresif resusitasi tricuspid regurgitasi ini akan meningkatkan, akan menurunkan RK 1 dan 2, kemudian kemungkinan nanti tumor necrosis faktor, tumor growth faktor beta itu akan meningkat, glikolisis dan penurunan fatty acid oksidasi. Sedangkan afterload itu misalnya seperti acute pulmonary emboli, acidosis, hypoxia, ARDS, positive pressure ventilation, itu akan meningkatkan daripada afterload right ventricle. Mengeluarkan mediator seperti peningkatan kemokin, peningkatan neutrofil, makrofag, hypoxia, induced factor, kemudian penurunan fatty acid oxidation, dan penurunan ventricle atrial coupling. Sedangkan kontraktilitas itu menurun pada RP, itu dipengaruhi oleh seperti tadi adalah miokard impact right ventricle, miokarditis, post-cardiotomy syndrome, kemudian post-left ventricle assist device, kemudian primary grab dysfunction. Jadi ini akan berpengaruh kepada peningkatan glikolisis,
glukosa oksidasi, kemudian penurunan angiogenesis, penurunan fatty acid oksidasi, dan peningkatan reaktif oksigen spesies. Jadi selalu kita ingat konsep dasar kita bahwa apapun imun jantung itu adalah tekanan darah itu selalu dipengaruhi cardio output dengan total peripheral resistance. Di mana cardio output itu dipengaruhi oleh stroke volume dikali dengan heart rate. Stroke volume itulah dipengaruhi oleh preload, contractility, dan upload. Sedangkan total peripheral resistance itu dipengaruhi oleh regulator sirkulasi, kemudian ada inervasi secara langsung, regulator lokal, maupun kekentalan aliran darah. Inilah konsep dasar, apapun itu jenis penyakit jantung akan selalu berpengaruh kepada konsep ini. Nah, kalau dari patofisiologi, seperti tadi dijelaskan bahwa ini akan berpengaruh, ada tiga komponen, ada volume overload, kemudian ada pressure overload, dan injury daripada right ventricle. Kita lihat dari misalnya volume overload, ada kondisi namanya TR dan PR, itu yang menyebabkan berpengaruh pada volume overload sehingga terjadi peningkatan RA pressure. CPP akan meningkat, jadi CPP akan meningkat, kemudian sistemiknya akan berpengaruh pada kondisi sistemik. Sedangkan kalau air pressure overload daripada RP itu kan berpengaruh pada dilatasi daripada ventricle, ini akan menyebabkan penurunan kontraktilitas, terjadi disfungsi daripada RP. Jadi ini saling berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Sehingga kalau ini bermasalah, maka akan terjadi output daripada right ventricle akan menurun, sehingga akan merubah daripada sistolik dan diastolik ventricular interdependent. Dan akhirnya akan berpengaruh juga terhadap preload daripada LP yang menurun. Sedangkan pressure overload itu sendiri akan meningkatkan daripada tekanan dinding daripada right ventricle, akan berpengaruh pada peningkatan oksigen demand yang akan menyebabkan aritmia, iskemik daripada right ventricle, injury, dan inflamasi. Nah, ini juga perfusi koroner yang turun akan berpengaruh kepada aritmia dan RP iskemi. Nah, kondisi ini akan menyebabkan apa yang terjadi? Preload kiri yang menurun akan menyebabkan pasien itu mengalami penurunan cardiac output, hipotensi, dan shock. Sehingga lama-lama akan menjadi disfungsi daripada organ dan failure. Jadi inilah suatu rangkaian bahwa kondisi pasien right ventricle yang saling berhubungan baik antara preload, afterload, maupun contractility itu. Nah, ini kita bisa lihat perubahan struktur daripada RP dan maupun fungsional, bahwa transisinya dari normal sampai menjadi karena peningkatan daripada afterload. Jadi kita bisa lihat peningkatan afterload akan merubah daripada RP dan LP sehingga akan menyebabkan size daripada right ventricle meningkat, kemudian terjadi hipertrofi, kemudian wall stress daripada right ventricle juga meningkat. Malahan stroke volume pasien dari right ventricle akan menurun, contractility-nya juga menurun, dan right ventricle pulmonary artery coupling-nya juga menurun. Lama-lama terjadilah right ventricle dan left ventricle disinkroni, dan terakhir akan terjadi gangguan diastolic dysfunction daripada right ventricle. Jadi inilah satu kesatuan, awalnya dia normal begini, LP lebih besar, kemudian lama-lama membesar RP-nya, dan akhirnya sehingga RP-nya sangat dominan. Ini akan merubah kemampuan daripada ventrikel kanan dalam melakukan pompa kepada ventrikel kiri. Nah, manifestasi klinisnya bagaimana? Jadi, manifestasi klinisnya adalah kita harus melihat manifestasi pasien dengan gagal jantung kanan. Yang pertama adalah jelas akan meningkatkan kematian, kemudian ada istilahnya fatigue, kemampuan fungsionalnya akan menurun, kemudian ada keabnormal daripada hasil fungsi lab kardiorenalnya, kemudian hepatik juga akan mengalami keabnormalan, kemudian malnutrisi daripada protein, terjadi gangguan koagulopati dan kaheksia. Inilah klinis daripada pasien dengan gagal jantung kanan. Sedangkan sign dan simptomnya, yaitu jelas peningkatan JPP, ditandai dengan prominent P-wave, kemudian ada edem peripher, ada rasa penuh di perut, kemudian rasa tidak nyaman di perut, kemudian ada asites, ada hepatomegali, ada efusi pleura,
prominen S2 atau P2 pada PH, kemudian ada S3 galop, kemudian holosistolik murmur, ini biasa left lunar systole bladder itu pada TR, dan kemudian ada right ventricle parastenal hip. Ini adalah sign dan simptom pada pasien dengan gagal jantung kanan. Nah, bagaimana penegakan diagnosa daripada pasien dengan gagal jantung kanan akut itu? Jelas, kita mulai dari pemeriksaan dasar adalah pemeriksaan fisik dulu, kemudian EKG, kemudian lakukan pemeriksaan torak foto, laboratori, kemudian lakukan ekokardiografi, MRI ataupun CT scan, dan radar rekat catheterization. Inilah suatu kerangkaian yang harus kita kerjakan secara bertahap pada pasien-pasien kecurigaan dengan gagal jantung kanan akut. Nah, kalau pemeriksaan fisik, kadang kalau kondisi akut, kadang kita tidak menemukan hal yang spesifik kecuali akut on chronic right ventricle failure. Tapi kalau misalnya seperti pulmonary emboli sebagai penyebab, kadang kita tidak menemukan tanda-tanda gagal jantung kanan akut. Tetapi secara umum dikatakan bahwa didapatkan retensi daripada cairan, terjadi edem peripher, asitas, dan anasarka. Atau memang didapatkan systolic reserve atau cardiac output yang menurun, sehingga menyebabkan pasien itu mengalami exercise intoleran dan fatigue. Jadi pada kondisi-kondisi begini, pasien akan cenderung lemas, kakinya bengkak, datang ke praktek, dan fatigue dia. Artinya merasa capek dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau walk up-nya bagaimana dari EKG? Nah, ini tidak spesifik tergantung daripada etiologi tadi. Bisa seperti tadi ada sepsis, myocard infarct, myocarditis. Nah, kalau misalnya kasih contoh bahwa pada pasien dengan STEMI inferior dengan right ventricle, ini didapatkan ada ST lepasi di P3R dengan P4R pada pasien dengan inferior STEMI. Nah, ini didapatkan lesi di proximal RCI itu sekitar sensitivitasnya 83 dan spesifitasnya 77%. Nah, kalau dia kronis bagaimana? Kalau kronis itu biasanya kita dapatkan dengan perubahan EKG lah, right ventricular hypertrophy. Kemudian misalnya kemudian ada airwave di P1, kemudian right axis deviation, kemudian ada right atrial abnormality maupun secondary ST teaching. Ini kita lihat bisa dari sini. Inilah aksesnya ke kanan, kemudian right atrial abnormality di sini, kemudian ini adalah di P1 kita bisa lihat RVH, rasio RPS lebih dari 1, kemudian ini adalah ST teaching yang tidak non-spesifik. Kadang ini bisa varian normal pada wanita. Nah, kemudian EKG juga tidak spesifik ya, karena ini kalau sudah kronis baru kita bisa lihat keluhannya, bahwa didapatkan umumnya ialah kardiomegali dengan globular afferent. Jadi di sebelah kanannya nampak lebih membesar, kemudian ada begitu juga right atrialnya membesar. Kemudian kalau dia dengan PH maka main pulmonary arterinya akan membengkak. Dan yang terakhir adalah JPP-nya juga meningkat karena peningkatan daripada vena acigos. Jadi ini kalau sudah pasiennya kronis, baru kita bisa mengatakan bahwa dia mengalami gagal jantung kanan kronis. Nah, seperti tadi bahwa untuk laboratorium, ini lebih cenderung kita mengerjakan sama seperti pasien gagal jantung kiri, itu pemeriksaan BNP, NT ber-BNP itu dikerjakan kalau dia sudah kronik PH ataupun kronik right ventricular dysfunction. Ini akan tampak pada pasien itu. Sedangkan troponin, nah ini bisa kita temukan kalau pada pasien dengan pulmonary emboli. Itu menandakan bahwa terjadi severe daripada right ventricular dysfunction. Jadi troponin ini tidak spesifik, tidak semua pada pasien gagal jantung, tetapi kalau pada pulmonary emboli ada perannya. Kalau heart failure mungkin soalnya sebagai prognostik dan kadang bisa mengaburkan. Pada akut right heart failure, itu transaminasenya akan meningkat tinggi, tetapi pada kronik bisa normal, bisa meningkat sedikit. Jadi SGOT, SGPT itu pada rekat pelir akan meningkat, sedangkan yang kronik itu bisa normal atau minimal sekali peningkatannya. Nah, ini penegakan diagnosa. Kalau ada rumah sakit yang bisa memiliki alat echo, kita harus melihat parameter-parameter echo sebagai panduan dalam penegakan gagal jantung kanan akut. Yang pertama kita lihat bisa di sini adalah
ada perikardial effusion lebih dari 5 mm in diastole. Jadi ini yang pertama kita curigai memang ada masalah di kanan. Kedua, ketebalan pada dinding right ventricle itulah lebih daripada 5 mm. Kemudian selanjutnya inferior vena cava lebih dari 21 mm dengan kolapnya kurang dari 50%. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan RA pressure. Jadi peningkatan, jadi inspirasi dan ekspirasi itu lebih dari kurang dari 50%. Sehingga terjadi peningkatan RA pressure. Kemudian TR-nya, trigger speed regurgitasi, peak velocity-nya itu lebih dari 2,8 meter per second. Ini berarti dicuriganya adalah gagal jantung kanan akut. Kemudian TAPSE, jadi itu akan menurun di bawah 17 mm pada EMUD. Kemudian RP fractional area change itu adalah kurang dari 35% pada gagal jantung kanan akut. Kemudian ada ventricular interdependent septal shift-nya itu adalah pada pressure overload itu akan pada saat systole dia akan shift-nya akan ke dalam, masuk ke dalam LV-nya, sedangkan dia kalau volume overload itu kita bisa lihat pada diastole dia akan cembung LV-nya, tapi tetap dia keduanya tertekan. Kemudian ada silo S prime velocity pada trigger speed annulus itu kurang dari 0,5 dengan tissue Doppler imaging ini. Kemudian pada strain, ada longitudinal strain, ini didapatkan kurang dari 20%. Nah, kemudian, jadi kemudian right ventricular index-nya pada myocardial performance itu inilah lebih dari 0,54 dengan tissue Doppler imaging, dan pada 3 dimensi ejection fraction-nya kurang dari 45%. Nah, inilah parameter-parameter echo untuk menandakan suatu pasien itu telah mengalami gagal jantung kanan akut. Nah, ini yang lebih spesifik. Kalau pasien itu adalah akut decompensated chronic PH, jelas didapatkan RP yang hipertrofi, kemudian paradoxical septal movement, sistolik maupun diastolik ada septal shift. Kemudian ada dilatasi daripada RP dan spherical daripada shift bentuk daripada RP. RA-nya akan membesar dan peak velocity TR itu lebih dari 3,5 mm per second. Kalau dia penyebabnya adalah RP infarction, ada enlargement daripada RP, abnormal septal motion, ada hipokinesis pada regional, TAPSE menurun, kongesti daripada vena, kapa inferior. Nah, kedengar pulmonary emboli, nah ini kita bisa lihat bahwa rasio RP-EDD, end diastolic diameter dengan LP itu lebih dari 1, TR-nya 2,8 sampai 3,5, dan kita dapatkan McConnell sign. McConnell sign adalah akinesia pada mid-pre-wall dan hypercontractility di apical wall. Kemudian ada thrombus pada central pulmonary vessel, dan ada LP saving. Paradoxical septal movement juga dapat. Nah, ini MRI, ini biasa kita kerjakan kalau misalnya kita kecurigaan kronis. Misalnya, ini kita lihat dari gambar A inilah right ventricular hypertrophy yang adaptif itu didapatkan bahwa terjadi konsentrik dengan sedikit dilatasi dan fibrosis dibandingkan dengan gambar ini. Sedang ini adalah immunostaining untuk melihat daripada expression daripada RP miosit. Sedangkan yang ini adalah MRI didapatkan adalah dilatasi daripada RV, kemudian increase daripada fluorodeoxyglucosa uptake pada positron emission tomography. Nah, katarisasi jantung kanan ini jelas kita kerjakan kalau diagnosanya itu tidak jelas atau pasien mengalami resisten terhadap pengobatan kita berikan. Kemudian didapatkan peningkatan RAP per CPP itu lebih dari 8 per 10 mm Hg. Ini menandakan bahwa pasien mengalami akut right heart failure. Nah, ini data-datanya mungkin secara garis besar. Nah, kemudian manajemennya bagaimana? Tetap berpatokan seperti tadi adalah mengatasi preload, contractility, dan afterload. Ini American Heart membagi ada state A, B, C, dan D. State A itulah risk untuk PH atau right ventricular failure. B adalah asymptomatic. Sedangkan C itu sudah dengan symptomatic. Bisa dia akut, kronik, akut, onkronik, dan D adalah refractory. Ini sudah
fase akhirnya. Kemudian manajemennya bagaimana? Kita harus tentukan severitasnya, identifikasi faktor pencetusnya, dan pastikan pengobatan yang tepat. Pastikan volume status yang adekuat, kemudian pressure arteri harus dijaga, pertimbangkan pemberian inotropik untuk menurunkan cardiac filling pressure dan menurunkan absolute reduction. Nah, ini asesmen severity-nya jelas, evaluasi klinis, arterial pressure, mental status maupun diuresis, kemudian lab-lab bisa dikerjakan, laktat, kemudian liver marker, renal function, BNP dan troponin, imaging dengan echo, CT scan, dan invasive evaluation dengan central venous catheter maupun pulmonary artery catheter. Kemudian, kalau dia faktor penyebab asesmen, segera tangani, aritmia atasi dia, with double drug, itulah sebagai identifikasi dan treat faktor triggeringnya. Sedangkan misalnya kalau dia spesifik manajemen, misalnya kalau RP impact ya primary PCI, kalau dia pulmonary emboli lakukanlah reperfusion pada pasien dengan high risk. Sedangkan volume, nah kalau volume ini agak hati-hati kita. Kalau berikan dia diuretik jika didapatkan volume overload. Renal replacement terapi jika situasinya didapatkan pasien itu bermasalah, artinya insufisiensi dengan obat-obat diuretik dan filling pressure. Jadi caution pada fluid itu, pemberian cairan itu jika didapatkan memang betul low CPP-nya, dan hindari terjadinya overfilling. Untuk maintenance daripada arterial pressure kita gunakan norepinephrine. Nah, inotropik kita berikan kalau didapatkan untuk menurunkan cardiac filling pressure, itu bisa levosimendan, dobutamin maupun phosphodiesterase 3 inhibitor somnilinon. Sedangkan absolute reduction kita gunakan, bisa gunakan inhalasi nitroglycerin maupun prostacyclin. Nah, ini garis secara ringkas dia penanganan pasien acute right heart failure. Yang pertama adalah kita harus mengetahui assess RP dan LP functionnya. Singkirkan pericardialisis, kemudian treat sesuai dengan etiologinya. Kalau dia seperti tadi, impak peningkat kanan, reperfusi, pulmonary emboli, antikoagulan, kemudian trombolitik atau pulmonary embolectomy. Kalau dia sepsis, antibiotik, optimalisasi mechanical ventilator, koreksi hipoksemia, koreksi acidosis, jaga tekanan darah dan pertahankan cardiac output. Kalau dia aritmia jelas, pertimbangkan usahakan ke sinus rhythm. Bila perlu lakukan direct kardioversi, kemudian AP sinkronisasi pada AP itu harus dipertahankan, misalnya dengan pacemaker bila perlu, hindari excessive bradycardy, bila perlu pasang pacemaker. Kalau dia preload-nya, ini jelas CPP kita pertahankan 8-12, kalau dia kongesti, diuretik kita berikan dengan target urine output 3-5 liter per hari. Kalau dia tidak berespon, segera lakukan CPPH atau ultrafiltrasi jika didapatkan diuretik yang resisten. Kalau volumenya kurang, nah ini hati-hati kita memberikan volume. Kita berikan secara bertahap dengan pemantauan, boleh diberikan 500-1000 cc, hindari CPP lebih dari 12-15. Kemudian monitoring respon cairan, urinnya, fungsi renal, status hemodinamik, sehingga kita bisa menentukan langkah berikutnya. Kalau MAP dengan cardiac index, jelas ini kita berikan vasodilator dengan target PCP kurang 18, cardiac index lebih dari 2,2. Vasopressor adalah mempertahankan mean arterial pressure 60-65 mmHg. Kalau ini juga tidak respon, baru kita gunakan inhalasi daripada pulmonary vasodilator jika didapatkan bukti pulmonary hipertensi. Nah, kalau dia tetap refractory shock, nah ini kita butuhkan biventricular support, kemudian juga perlu butuh pulmonary support. Jadi ini secara garis besar langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau mendapatkan pasien dengan acute right heart failure. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budiana atas presentasinya tentang acute right dysfunction atau heart failure yang sangat jelas dan lengkap. Dapat saya simpulkan bahwa acute right heart failure itu lebih banyak berhubungan dengan volume overload. Di dalam kita menangani pasien dengan gagal jantung akut yang kanan, kita mainnya adalah di bagaimana kita mengatur prelude, kontraktilitas, dan afterload-nya. Terima kasih.
Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk dalam seksi diskusi. Di dalam diskusi ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kemudian saya tunjuk salah satu dokter pembicara untuk menjawabnya. Kita mulai, yaitu sudah ada pertanyaan pertama dari Suni kepada Dr. Budiana. Bagaimana cara memprediksi kejadian VT pada pasien dengan gagal jantung? Apakah ada terapi preventif untuk mencegah kejadian ini pada kasus gagal jantung kanan dan kiri? Silahkan Dr. Budiana untuk menjawab. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kejadian gagal jantung itu kita bisa memprediksi kalau pasien itu kita dapatkan, terutama pasien gagal jantung kiri adalah bila didapatkan left ventricle ejection pasiennya mengalami penurunan di bawah 35%. Jadi pasien gagal jantung dengan heart failure di bawah 35%, jadi risiko untuk terjadinya VT itu sangat tinggi sekali. Nah, kemudian apakah ada pencegahan seperti itu? Nah, jelas dalam hal ini kita harus mencari etiologi daripada gagal jantung itu dulu. Jadi tidak semata-mata kita harus melakukan pemasangan alat device kalau seandainya kita belum yakin penyebab daripada gagal jantung itu sendiri. Baik, kadang-kadang misalnya pasien dengan gagal jantung karena penyebabnya koroner, didapatkan ejection fraction kurang 20%. Ternyata kita lakukan nuklir, ternyata hanya dapat pasiennya iskemik badannya hanya sekitar 1,25, kurang dari 10%. Pada saat kondisi begini, kita tidak perlu melakukan pemasangan device. Jadi kita lebih cenderung kepada mengoptimalkan pengobatan, karena pasien sudah heart failure. Jadi mungkin hal demikian, jadi kita harus lebih hati-hati mencari kausanya yang terpenting, baru kita bisa menentukan arah terapinya. Kalau memang bisa ada gambaran-gambaran LBBB dan memang ada disinkroni LV dan di sana kita ada tempatnya, mungkin di sana ada peranan daripada pemasangan left ventricular assist device pada pasien gagal jantung kiri. Kalau sesuai dengan indikasi, mungkin demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Budiana. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari William Sanjaya. Selamat siang dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mohon izin bertanya, pada pasien STEMI right ventricle dengan profil hemodinamik wet and cold, yaitu ada hipotensi serta kongesti perifer yang jelas, hepatomegali, dan edema tungkai, apakah pemberian cairan salin tetap direkomendasikan? Terima kasih. Nah, ini untuk Dr. Budiana, silakan menjawab. Jadi setting part ini adalah pasien dengan STEMI right ventricle dengan wet and cold. Jadi dengan didapatkan tanda hepatomegali dan edema tungkai. Jadi selalu saya bilang bahwa apapun pemberian obat yang kita berikan pada pasien jantung itu harus selalu penting adalah monitoring. Jadi pada pasien begini jelas kita boleh melakukan fluid challenge pada pasien ini untuk melihat respon, ada fluid responsifnya. Apakah tekanan darah setelah kita lihat itu naik atau tidak. Walaupun kita melihat pada pasiennya wet and cold, kita coba bertahap 50 cc, kita lihat responnya tekanan darah naik tidak, 100 cc, 200, tapi dengan monitoring. Kita lihat, karena kadang-kadang cairan yang kita berikan bisa terjadi overfilling, sehingga pasien bisa terjadi edem paru. Nah, kalau dengan pertimbangan demikian tidak, makanya parameter di sini harus dilihat, harus dipergunakan. Misalnya kita gunakan alat echo, kemudian lihat produksi urin, kemudian kalau memang membutuhkan sekali, kita lakukan pemasangan CPP pada pasien ini untuk mencapai target 8-12. Kalau dengan itu tidak tercapai, mungkin dipertimbangkan dalam hal ini adalah pemberian inotropik sedikit untuk membackup daripada right ventricle sebelum kita melakukan tindakan reperfusi, revaskularisasi pada pasien itu. Mungkin demikian, dok. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, untuk Dr. Sri mau menambahkan, silakan. Ini pasiennya dalam setting STEMI RV, kemudian ada tanda udem tungkai, dok. Jadi untuk
para dokter terutama di UGD ya, seringkali kalau berhadapan dengan pasien dengan klinis asites, kemudian edema, kemudian disertai dengan syok, sering mengira bahwa kontraindikasi untuk memberikan cairan karena menganggap bahwa syoknya ini apa Pak, status pasien ini dalam keadaan overload volume, volume overload. Padahal dengan klinis dia ada edema, asites itu belum tentu bahwa status volume di intravaskulernya itu berlebih. Jadi tetap sesuai dengan algoritma kita di ACLS, kalau dia pasiennya syok, maka kita harus memastikan dulu ini volume di intravaskulernya cukup atau tidak. Jadi dengan seperti tadi yang sudah dikatakan Dr. Budiana, kita bisa melakukan fluid challenge terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah kita bisa menentukan ini memang problemnya ada bukan pada volume, baru kita beranjak ke penggunaan inotropik seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Sri. Dr. Krishna mungkin bagaimana? Ada tambahan? Dari pertanyaan tadi. Ya betul, saya setuju sih kalau misalnya kejadiannya mungkin agak jarang ya kalau steminya right ventricle kemudian terjadi wet apa udin paru gitu ya, karena kecuali kalau memang masalahnya di pembuluh darah yang kiri juga bermasalah. Tapi memang betul bahwa pada kondisi seperti itu pada stemi inferior dengan right ventricle yang cukup jelas, saya rasa memang pemberian cairan itu salah satu terapi yang memang diindikasikan. Pada kondisi seperti itu memang yang paling terpenting betul disampaikan oleh Dr. Budiana bahwa yang terpenting adalah monitoring dan juga evaluasi sesuai juga dengan guideline yang sesuai dengan rekomendasi ACLS juga seperti itu. Jadi saya rasa memang yang terpenting memang monitoring yang penting. Pada kondisi seperti itu ya memang dengan flu challenge bisa dicoba. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Krishna. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yakni dari Rahmat Pujianto. Bagaimana pertimbangan pemberian nitroglycerin pada pasien dengan kondisi systolic left ventricle dan right ventricle yang menurun? Seberapa aman pemberian nitroglycerin pada kondisi tersebut? Terima kasih. Nah ini mungkin siapa? Dr. Budiana dulu menjawab, silakan. Dengan kondisi sitolik LV dan RV menurun, ini harus hati-hati ya. Dalam artian bahwa kalau dia penyebabnya sitolik LV, artinya dominan dari awalnya di sana, pemberian NTG tetap kita perhatikan bahwa selalu memperhatikan mean arterial pressure. Kalau mean arterial pressure di atas 60-65, mungkin ada tempatnya. Di sana pemberian NTG, tapi dengan dosis kecil. Bertahap kita naikkan sesuai dengan hemodinamik. Tetapi kalau pasien itu hanya RP yang menurun, kondisi itu RP-nya saja menurun, jadi kita selama ini pernah saya baca adalah kontraindikasi pemberian NTG. Kecuali ada seperti contoh obatnya adalah Milrinon. Milrinon itu adalah kombinasi antara dobutamin dengan NTG, dibilang. Jadi satu untuk menurunkan, untuk membuka pulmonary resistance-nya, paru-paru, dan juga untuk menurunkan pressure-nya. Itu bisa direkomendasikan. Tapi kalau NTG toh pada RV, kasus yang RV menurun, itu kita biasa kontraindikasi untuk pemberian NTG. Mungkin itu. Nah, tapi yang terpenting adalah kalau dia LV dasarnya awalnya kena, kemudian tapsonya juga turun, mungkin ada peranan sedikit di sini kalau MAP-nya selalu tetap di atas 60-65. Itulah monitor kita. Kalau dalam kondisi pasien heart failure, misalnya kondisinya adalah syok, akalnya dingin dan basah, jadi tidak ada tempatnya kita harus memberikan NTG. Jelas yang pada saat kondisi beginilah, kita menaikkan dulu pressure pasien itu, baru kita berikan obat-obatan untuk mengurangi sesaknya. Bisa seperti tadi kata Dr. Sri, Bapak Dr. Krishna, settingnya apa? Apakah dia
vascular type atau cardiac type. Kalau dia cardiac type, di sana peran yang pertama, lini pertama adalah dia diuretik. Mungkin di sini perannya diberikan dobutamin sedikit, baru diberikan diuretik sedikit untuk mengurangi sesak. Tapi kalau dia vascular, itu pasti tensinya tinggi. Nah, itu perannya daripada NTG di sini. Mungkin weekend. Mungkin Dr. Sri bisa menambahkan. Ya. Ya. Pada prinsipnya, setiap kita memberikan obat, kita harus tahu indikasi dan kontraindikasinya. Pada pasien ini, indikasinya apa diberikan NTG? Seperti itu. Kemudian, profil obat NTG ini, dia akan memberi, dia adalah satu venodilator ya, sehingga efek sampingnya tentunya bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Jadi kalau dalam kondisi tekanan darah awalnya memang rendah, ya tentunya kita tidak bisa memberikan langsung NTG tersebut. Kalau memang kita membutuhkan obat itu, maka kita coba menaikkan tekanan darahnya terlebih dahulu. Baru kemudian setelah tercapai MAP lebih sama dengan 65, baru kita masukkan NTG. Ya, terima kasih Dr. Sri. Bagaimana Dr. Krishna, ada tanggapan tentang pertanyaan ini? Baik, terima kasih dok. Jadi pertanyaannya settingnya ada yang LV failure, ada yang right ventricular failure. Jadi kalau penggunaan nitroglycerin dalam hal ini dia berperan sebagai vasodilator, itu kembali lagi ke kondisi acute heart failure yang terjadi. Jadi kalau pada acute heart failure kan satu dia masalah di afterload atau masalahnya di preload. Kalau pada kondisinya systolic LV failure itu kan berarti permasalahannya adalah systolic LV failure. Jadi kita lihat lagi kondisinya ini adalah predominannya mana. Predominan apakah vascular type atau malah cardiac type. Nah, kalau misalnya permasalahannya di vascular type, ya jadi kan problemnya kemungkinan besar lebih ke kongestif cairan. Ini mungkin peran dari diuretik di sini lebih lebih dominan dibandingkan dengan pemberian vasodilator. Tapi kalau di cardiac type sudah jelas bahwa permasalahannya biasanya tensinya tinggi. Nah, di sini peran vasodilator lebih menonjol dibandingkan dengan diuretik. Tapi kalau permasalahannya di right ventricular failure, berarti itu kan kemungkinan besar right ventricular failure berarti venous return-nya sendiri sudah bermasalah seperti itu. Jadi penggunaan venous vasodilator pada kondisi-kondisi dengan LV failure itu kalau saya pernah baca itu dikatanya bilang in caution. Jadi hati-hati sekali dalam menggunakan vasodilator ini pada kondisi-kondisi dengan gangguan jantung kanan, karena pada kondisi gangguan jantung kanan pun sebetulnya preload-nya sendiri sudah bermasalah ya. Jadi tidak ada yang di deliver ke kiri sehingga nanti tidak ada yang di deliver lagi ke seluruh tubuh. Jadi perannya mungkin di situ lebih dominan ke kalau yang LV failure dibandingkan yang LV failure. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Krishna. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Santi Purnama, nah ini rupanya pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi pada pasien dengan right ventricle failure yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner, apakah masih ada tempat untuk terapi digoxin? Terima kasih. Ya ini silakan Dr. Budiana menjawab. Pada pasien dengan gagal jantung kanan, karena penyebabnya penyakit jantung koroner. Jadi pernah saya baca bahwa digoxin itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan outcome daripada pasien gagal jantung. Jadi terutama kanan, jadi kanan itu masalahnya harus kita lebih cenderung mencari kausanya. Seperti saya bilang, kausanya apa, itulah yang kita atasi. Kalau misalnya seperti ini, penyakit jantung koroner atasi, optimalkan obat-obat CAD, coronary artery disease, kalau memang perlu ya revaskularisasi, ACE, beta blocker itu. Tetapi kalau dia digoxin, ingat dalam tata laksana guideline pun heart failure itu bahwa digoxin adalah lini terakhir pada pengobatan pada gagal jantung. Tetapi pada khusus gagal jantung kanan, saya baca itu tidak ada efek yang signifikan. Dick Trial pun mengatakan bahwa
Itu hanya memperpendek masa hospitalisasi daripada pasien di rumah sakit. Tetapi outcome hasil akhirnya setelah penggunaan obat itu tetap sama, walaupun ada pasien yang tidak diberikan digoxin pun outcome-nya juga sama. Jadi pada saat ini pada kondisi right ventricle, saya pikir digoxin sementara kita tidak sarankan untuk diberikan dulu. Atasi dulu penyakit dasarnya, dalam hal inilah penyakit jantung koroner. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, jadi begitu ya jawabannya. Jadi untuk pasien gagal jantung kanan seperti tadi itu sebenarnya tidak ada tempatnya untuk diberikan digoxinnya. Pilih yang lain dulu ya. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan dari Sani. Untuk gagal jantung kanan, apakah boleh digunakan norepinephrine untuk memperbaiki pompa? Nah, ini rupanya gagal jantung kanan lagi ngetren ya. Silakan Dr. Budiono untuk menjawab. Jadi tadi saya lihat dari algoritma yang saya berikan itu dari itu yang tahun 2018 ya, dari ESC dan dari American Heart Statement tentang gagal jantung kanan, itu bahwa norepinephrine kita gunakan untuk maintenance arterial pressure. Jadi pada untuk mempertahankan pressure arteri itu kita gunakanlah norepinephrine. Sedangkan untuk meningkatkan kontraktilitas, jadi meningkatkan kontraktilitas daripada jantung, tetap pilihannya ada tiga yaitu leposimendan, itu tapi tidak masuk di approve oleh FDA, kemudian ada dobutamin yang ada di Indonesia, dan milrinone atau fosfodiesterase 3 inhibitor. Itu mungkin pilihan. Kalau kita di daerah, ya mungkin yang kita lakukan, selama yakin bahwa volumenya cukup, dalam artian kita sudah pantau, dia tidak ada masalah dengan preloadnya, mungkin di sini adalah peranan untuk inotropik, memperbaiki pompa, kita gunakanlah inotropik. Sedangkan norepinephrine dan untuk memaintain daripada arteri pressure. Mungkin demikian, Dok. Terima kasih, Dr. Budiono. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Rupanya ini pertanyaan terakhir ya. Apakah ada tips untuk diagnosis cepat gagal jantung kanan akibat penyakit jantung bawaan dan akibat penyakit paru? Ini Bapak Dr. Budiono dulu menjawab. Jadi kita di daerah dengan fasilitas yang tidak ada, selalu saya tekankan kepada teman sejawat dokter jaga di UGD bahwa untuk mendiagnosa gagal jantung itu tetap selalu urutan kita diajari dari kuliah kedokteran bahwa selalu anamnesis. Kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Ingat pemeriksaan penunjang itu menunjang diagnosa. Jadi dari anamnesis. Jadi anamnesis harus dipertajam. Kadang kita lupa, oh sekedar aja menganamnesis, karena itu kelemahan kita di UGD. Kalau penyakit jantung bawaan, kita sudah tanya, Bu, bagaimana waktu anak itu lahir, biru, tidak biru, gimana, apakah, itu kita sudah bisa tanya di sana. Jadi kita sudah bisa mengetahui bagaimana kronologis pasien itu. Kemudian kalau dia penyakit paru, jelas penyakit paru tidak bisa mendadak dia. Pasti ada misalnya PPOK, asma, itu pasti ada atopinya. Kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisiknya dilihat apakah ada clubbing finger. Nah, itu memang kadang kita membingungkan dengan antara paru dengan penyakit jantung bawaan. Tetapi kita bisa lihat peningkatan GPP, RP, HEP itu. Kemudian kita dengarkan pemeriksaan murmur. Murmur yang harus kita dengarkan, belajar mendengarkan murmur. Apakah ini memang ada kelainan misalnya ASDK, kemudian PSDK, itu kita bisa dengar dari pemeriksaan fisik. Terakhir, kemudian kalau baru kita mengusulkan pada pemeriksaan penunjang yang ada di daerah adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dengan EKG dan torak foto. Itu harus Anda kerjakan di daerah, minta itu untuk membedakan apakah dia penyakit paru, misalnya cor pulmonale, ataukah memang dia karena penyakit jantung bawaan. Itu kalau pemeriksaan yang lebih spesifik seperti echo, CT scan, ya mungkinlah tingkatan yang lebih advance itu bisa mengerjakan. Mungkin demikianlah urut-urutan yang harus Anda kerjakan di daerah. Jadi jangan melupakan bahwa sebagian, saya ingat sekali kata-kata guru kita bahwa 60% kasus penyakit itu bisa kita tegakkan hanya dari anamnesis. Kita tanya kemana berobat, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan, itu kita sudah bisa mengarahkan kira-kira kemana diagnosa yang akan kita berikan kepada pasien itu. Mungkin demikian, Dok. Terima kasih, Dr. Budiono. Karena pertanyaannya sudah habis, maka dapat saya simpulkan dari workshop akut heart failure ini, yaitu
Acute heart failure bisa kiri atau bisa kanan. Kalau yang kiri lebih banyak oleh karena pressure, sedangkan kalau yang kanan lebih banyak karena overload volume biasanya ya. Pada acute heart failure sering terjadi kongesti masalahnya. Kongesti itu bisa di jantung, di otak, di paru, di ginjal, di usus. Kongesti inilah yang harus diterapi apabila kita merawat pasien akut heart failure atau gagal jantung akut. Karena pada saat kita memulangkan, haruslah kita evaluasi sampai seberapa kita bisa menghilangkan kongestinya itu. Ya walaupun tidak 100%, karena kalau kongesti itu banyak yang tersisa, itu akan memungkinkan pasien lebih sering untuk opname kembali, yang otomatis prognosis daripada pasien itu akan lebih jelek. Ya saya kira itu yang dapat saya simpulkan. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan masuk dalam case discussion. Saya akan membacakan salah satu contoh kasus, ya. Slide. Jadi seorang laki-laki, Tuan A, umur 60 tahun, statusnya BPJS. Datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Penderita mengeluh sesak nafas sejak 2 hari yang lalu dan memberat sejak tadi pagi. Untuk mengurangi sesaknya, penderita harus duduk bersandar di kursi. Ada riwayat cepat lelah saat beraktivitas. Dari riwayat penyakit dahulu, penderita tidak mempunyai kencing manis, asma juga tidak punya. Tapi penderita mempunyai riwayat hipertensi sejak 4 tahun yang lalu, tapi tidak teratur minum obat. Dari pemeriksaan fisik, saat datang tensinya 190 per 100 mm Hg, heart rate-nya 100 sampai 150 kali per menit irreguler, respirasi rate-nya 30 kali per menit, temperatur aksila 37 derajat Celcius dengan saturasi oksigen 90%. Dari pemeriksaan fisik tidak ada anemis, ikterus, sianosis juga. VVP-nya 3 cm H2O. Terdapat ronhi basah di seluruh lapangan paru. Tidak ada wheezing. Hepar dan lien tidak teraba. Tungkai pitting edem pada kedua tungkai. Dari pemeriksaan ronsen torak, yaitu didapatkan kardiomegali dengan kardiotorak ratio 68%, ada edem paru. Dari pemeriksaan ekokardiografi, ada dimensi LA, dilatasi, hipokinetik di regio antroseptal, MR moderate, dan ejection fraction 45%. Dari EKG ada atrial fibrilasi dengan ventricular response cepat, yaitu 100 sampai 150 kali per menit. Dari pemeriksaan laboratorium, hemoglobin 12 gram per desiliter, leukosit 8.000 per lapangan pandang, albumin 2 mg/cm, lain-lainnya dalam batas normal. Jadi diagnosisnya ini acute decompensated heart failure. Yang kedua, hipertensi emergency. Yang ketiga, coronary artery disease. Yang keempat, ada atrial fibrilasi dengan pacemaker response cepat dan hipoalbumin.
terapi yang diberikan yaitu penderita diopnamakan di ICU dengan posisi semipolar, diberikan oksigen face mask 10 liter per menit, infus NaCl 0,9% 8 tetes per menit atau lifeline, diberikan vasodilator nitrat 2 mg per jam, up titrasi sesuai tensi. Diberikan furosemide bolus 80 mg IV, dilanjutkan drip 5 mg per jam. Diberikan digoxin secara IV 0,5 mg, diencerkan dalam normal salin. Diberikan bolus pelan-pelan, dimonitor ECG-nya. Kemudian dilakukan ECG ulang 6 jam sesudah bolus. Diberikan juga ARB yaitu candesartan 1 kali 16 mg, aspilet 1 kali 80 mg, clopidogrel 1 kali 75 mg, simvastatin 20 mg malam, dan koreksi albumin drip 1 flash per hari. Hitung cairan masuk dan keluar. Terima kasih. Nah, dari kasus ini, silahkan kalau para ini saudara-saudara ingin bertanya, silahkan. Nanti para speaker akan menjawab. Kita buka sesi diskusinya. Silahkan, ada. Apa sudah ada yang masuk? Kalau belum ada, saya yang bertanya kepada speaker. Pada pasien ini diberikan itu apa namanya nitrat ya, nitrat drip. Itu mana? Seberapa itu? Sampai kapan itu diberikan pada pasien ini? Itu dulu yang pertama. Yang kedua itu pemberian digoxin IV-nya itu bagaimana kelanjutannya pada pasien ini? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, albuminnya bagaimana itu? Sampai kapan diberhentikan? Oh, terima kasih. Mungkin siapa dulu yang menjawab? Mungkin Dr. Krishna, silakan menjawab. Baik, terima kasih, Dok. Jadi, kondisinya pasiennya di sini cukup jelas ya, dengan acute heart failure, kemudian dengan comorbid pasien sebelumnya adalah coronary artery disease, kemudian pada saat ini punya juga hipertensi, dengan presentasi klinis masuknya dengan tensinya cukup tinggi, tapi terdapat juga tanda-tanda kongestif. Nah, pada kondisi seperti ini, yang pertama kalau ditanyakan tentang masalah vasodilator, memang disinilah tempat vasodilator itu bekerja, di mana pada kondisi dengan afterload yang tinggi dan kemudian dengan adanya otomatis terjadi penetration yang tinggi akibat dari congestive flow yang memang ada, itu peran dari nitrat dan juga diuretik menjadi cukup penting. Dalam hal ini karena predominance saya rasa ini yang masalah cardiac type, dengan predominance dari masalahnya adalah tekanan darah, jadi peran dari pemberian nitrat memang sangat penting peranannya. Dalam hal ini untuk yang pertama menurunkan afterload, yang kedua mengurangi penetration. Kemudian kalau sampai berapa lama diberikan, kalau untuk pemberian nitrat itu biasanya kita evaluasi sampai target dari tekanan darahnya tercapai. Pada kondisi acute heart failure dengan kondisi coronary artery disease, biasanya kalau kita pakai target tekanan darah yang sistolik, biasanya kita pakai 130 mm air raksa, kemudian dipertahankan sambil kita meditasi naik dari obat antihipertensi yang ada. Kemudian kalau untuk pemberian digoxin pada pasien ini, kalau saya pribadi kurang begitu setuju ya kalau memang langsung digoxin yang diberikan.
karena pasiennya dengan riwayat coronary artery disease juga ya akan meningkatkan oksigen consumption, mungkin akan ada tempatnya kita memberikan golongan amiodaron di sini sekalian untuk menurunkan tensinya juga. Seperti itu, dengan drip mungkin. Memang prediksinya pasiennya itu mempunyai LA dilatasi. Kemudian dengan gagal jantung yang sebelumnya sudah terbuktikan dengan adanya ekokardiografi. Tapi menurut saya pada kondisi akut dengan LV failure, kemudian systolic LV failure, tekanan darah tinggi, mungkin lebih lebih sesuai kalau kita berikan amiodaron. Mungkin kita akan takut bisa terjadi convert rhythm ya dari atrial fibrilasi menjadi sinus sehingga meningkatkan risiko stroke. Tapi saya rasa kondisi LV failure dan juga hipertensifnya demikian, mungkin amiodaron lebih sesuai. Kemudian kalau masalah albumin, ya albumin yang rendah juga tentunya akan memberikan kontribusi terhadap tekanan onkotik yang rendah, sehingga tekanan sehingga distribusi dari cairan itu tidak hanya diakibatkan oleh tidak hanya diakibatkan oleh tingginya tekanan hidrostatik akibat tensi yang tinggi. Sehingga pemberian albumin bantuan ya dari luar dengan albumin plus juga dapat dipertimbangkan untuk diberikan memang untuk targetnya mungkin sekitar 3,5 sampai 4. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Dr. Budiana ada tambahan? Saya setuju dengan pendapat Dr. Krishna ya. Jadi pada dasarnya isosorbid nitrat itu sebagai venodilator kita aktivasi cepat ya dalam waktu untuk mengejar target tekanan darahnya kurang dari 140. Jadi waktu dalam 30 menit itu boleh dinaikkan 30 menit terus tapi tekanan darah itu kurang dari 140 atau MAP-nya 60 sampai 65 itu target kita. Nah, kemudian pada kasus atrial fibrilasi di sini saya setuju penggunaan amiodaron sebagai pilihannya. Dibayangkan digoxin, ingat digoxin itu dari DIG trial itu bahwa outcome-nya itu baik, hanya memperpendek masa hospitalisasi di rumah sakit. Outcome jangka panjangnya adalah sama, baik diberikan digoxin maupun tidak. Terus yang ketiga, masalah dengan albumin. Albumin itu memang harus secepatnya kita koreksi. Karena mengejar target albumin, kalau bisa natri ini tergantung kembali pada pasiennya, karena BPJS hanya satu flash per hari, ya jadi target kita memang agak lambat. Karena dia obat purosemid itu bisa bekerja kalau dia berikatan dengan albumin. Albumin yang rendah akan berpengaruh sekali kepada kerja purosemid. Sehingga kita bisa, kalau bisa misalnya pasien itu dilakukan koreksi cepat pemberian albumin, sehingga target 3,5 sampai 4 itu akan tercapai. Karena outcome-nya pasien-pasien dengan albumin rendah itu lebih jelek dibandingkan dengan albumin normal. Itu. Sedangkan ACE kita optimalkan sepatnya, jadi sejangka panjangnya setelah amiodaron mungkin akan terkontrol, nanti di sanalah baru bahan pasien sudah kering, mungkin di sana baru kita gunakan peranan daripada beta blocker di sini. Selama jenis yang mana ya kembali kepada apakah masih ada gangguan ginjal atau tidak, itu mungkin pilihannya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Dr. Sri, ada tambahan? Terima kasih. Secara umum saya setuju ya, dengan pendapat dari Dr. Krisna pun Dr. Budiana. Kasus ini cukup menarik dan sangat sering dijumpai ya. Untuk teman-teman sejawat yang ada di UGD, mungkin kita coba mengurai satu persatu permasalahan pada pasien ini. Kita berangkat dari anamnesis terlebih dahulu. Jadi pada anamnesis pasien ini datang dengan keluhan sesak napas. Sebagai dokter umum di UGD tentunya pertanyaan pertama yang terlintas adalah apakah sesaknya ini adalah kardiak atau non-kardiak tentunya. Nah, dari anamnesis pada pasien ini kita sudah bisa lebih mengarahkan bahwa sesak pada pasien ini adalah lebih ke kardiak ya, di mana pasien ini sudah sesaknya adalah mendadak, kemudian ada ortopnu, kemudian di mana kita tahu ortopnu itu cukup tipikal untuk mengarah suatu gagal jantung akut, kemudian ada riwayat cepat lelah di dyspnea univort ya.
kemudian tidak ada riwayat asma atau penyakit paru lainnya. Jadi dari sana kita sudah bisa lebih mengarahkan pasien ini ke sesaknya adalah akibat kardiak. Nah sekarang atau yang kita mengarah ke suatu gagal jantung akut. Sekarang apakah ini de novo atau ADHF? Ya, kalau lihat anamnesisnya, karena dia ada riwayat sebelumnya sudah mengalami disnu univot, sepertinya pasien ini suatu ADHF. Ya, mungkin sudah lama mengalami gagal jantung yang tidak ditreat dengan baik, kemudian mengalami perburukan dalam waktu singkat satu hari, kemudian terjadi suatu ADHF. Nah, komorbid pada pasien ini adalah hipertensi. Mana tekanan darahnya tadi 190 ya dok ya 190 kemudian kalau kita mendapatkan pasien gagal jantung akut kemudian klinis kita di sini kita dapatkan tanda-tanda kongestif JVP yang meningkat RR yang meningkat JVP yang meningkat kemudian ada ronki yang hampir di seluruh lapangan paru kemudian ada edem tungkai maka di sini pertama kita tadi sudah kita singgung bahwa kita harus memilah apakah kongestif pada pasien ini vascular tap atau cardiac tap. Nah, memang tentunya pada pasien gagal jantung akut, kongestif yang terjadi itu memang tidak mungkin salah satu. Pasti secara bersama-sama terjadi baik itu vaskuler maupun kardiak, tapi ada yang lebih dominan. Kalau kita lihat di sini, yang dominan itu adalah vascular type. Jadi pilihan utama untuk menangani kongestif pada pasien ini, saya setuju adalah dengan menggunakan vasodilator, dalam hal ini adalah nitroglycerin. Ya. Kemudian kondisi lain pada pasien ini, kita dapatkan adanya gangguan irama jantung, yaitu kita dapatkan atrium fibrilasi dengan respon ventrikel cepat. Kalau kita kembali pada tata laksana taki aritmia di ACLS, jadi pasien ini masuk ke dalam kondisi takikardi yang tidak stabil. Jadi di mana dia takikardi kemudian tidak stabilnya karena akut heart failure, maka pilihan utamanya adalah sebenarnya kardioversi. Ya. Jadi kalau kita tidak memungkinkan untuk melakukan kardioversi, ya, maka pilihannya adalah bisa beta blocker, kemudian bisa digoxin, bisa juga amiodarone untuk mengontrol atau mengontrol rate-nya. Tapi saya kira kalau pada kondisi akut dia dengan kongestif sedemikian rupa, mungkin kita tidak perlu buru-buru untuk mengontrol rate-nya secara cepat. Karena kalau dia kongestifnya cepat tertangani dengan pemberian diuretik yang optimal, harapannya adalah rate-nya akan menurun dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau setelah pemberian diuretik, ya, tadi diberikan vasodilator, kemudian disertai dengan diuretik, kita evaluasi sekitar 1-2 jam, kemudian ternyata pasien ini juga masih dia takikardi, ya kita boleh mempertimbangkan untuk kontrol rate-nya, pilihannya sekarang apakah digoxin, apakah amiodarone atau beta blocker. Kalau beta blocker memang pada setting awal itu perlu kehati-hatian, mungkin tidak kita berikan terlebih dahulu. Sekarang pilihannya apakah digoxin atau amiodarone. Untuk digoxin memang tadi sudah disebutkan dia kalau dalam urutan penggunaan di guideline itu adalah urutannya terakhir. Jadi saya setuju mungkin bisa diberikan amiodarone. Sekaligus selain kontrol rate bisa mengkonvert ritmenya karena kita tidak tahu juga pada pasien ini apakah AF-nya ini sudah lama atau baru. Iya. Iya, terima kasih. Jadi diskusinya hidup ya. Jadi memang pada pasien ini pemberian isoserbidinitrat itu bagus ya. Kemudian pemberian digoxin sebenarnya masih belum ya. Lebih bagus kita pilih amiodarone ya. Atau sebenarnya kan pertama kalau memungkinkan kardioversi ya, cuman pasiennya masih sesak ya. Jadi masih agak-agak susah ya. Cuman kita sih diharapkan nanti dengan kongestinya berkurang, rate-nya akan membaik ya. Kita mulai memberikan amiodarone. Baiklah.
Apa ada yang bertanya? Ya, karena tidak ada yang bertanya dan waktu juga sudah habis, maka workshop yang keempat yang mengambil tema Acute Heart Failure kita tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan para sponsor ya. Semoga kita semua selalu sehat ya, sejahtera, dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit, terutama wabah COVID-19. Saya tutup pertemuan ini dengan ucapan Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada chairman kita. Diingatkan kembali untuk para peserta agar tidak lupa mengisi feedback di kolom chat Zoom meeting yang terdapat di akhir acara sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti workshop ini sampai akhir karena ada 2 door prize untuk 2 peserta terbaik kita. Sebelum masuk ke akhir acara, akan kita adakan post-test terlebih dahulu selama 15 menit dan para peserta workshop dapat membuka link yang sudah disiapkan oleh panitia di kolom chat Zoom meeting. Untuk post-test, bisa kita mulai dari sekarang.